Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Nasir dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Aipaksi. Bila mari Dewan ni dia mengimbau kenangan lama. Masa tu tak ada meja lagi. Masa dulu duduk belajar dengan Maulana Asri kena syarah kitab hadiah sebagainya. Dan Alhamdulillah pada pagi ini saya rasa satu penghormatan dan satu rendah dirinya berada di meja tempat guru saya mengajar dulu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan, saya nak fokus satu je berkenaan dengan kumpulan agama baru. Bila kita sebut tentang kumpulan agama baru ni, kita kena faham bahawa setiap agama ni dia nak berkembang, dia akan bermula dulu dengan satu tokoh dan juga dengan satu gerakan yang mana mereka perkenalkan dia panggil Rasul yang baru. Jadi untuk nak memahami bagaimana wujudnya agama baru di Malaysia ni dan juga seluruh dunia, dia isunya benda ni berlaku di seluruh dunia. Di dalam agama Kristian ada pecahan dia sehingga mereka ni memperkenalkan doktrin dan juga ajaran agama baru dalam agama Buddha, dalam agama lain-lain dan sebagainya. Dan apa antara punca yang menyebabkan wujudnya agama baru ni ataupun bahasa kita kita panggil sebagai kultus dalam dewan bahasa pustaka lah, atau bahasa Inggeris panggil cult, C-U-L-T. Cult ni adalah gerakan agama baru. Yang tu kita kena faham dulu. Baik, pertama sekali adalah faktor bagaimana wujudnya agama baru ni adalah berasaskan kepada fahaman reinkarnasi. Ataupun dalam bahasa Sanskritnya, sebab asal reinkarnasi ni banyak dalam fahaman Hindu dan juga agama Buddha. Yakni bila orang ni dia hidup, dia akan lahir balik dalam kehidupan yang baru. Yakni dalam alam dunia ni bila dia mati, dia akan dipanggil samsara, lahir balik dalam makhluk lain, sama ada makhluk dewa ataupun makhluk binatang sebagainya. Dan dalam reinkarnasi ni yang diajar dalam agama Hindu dan Buddha ni, ada lagi satu kaedah dia panggil inkarnasi, atau bahasa Inggeris dia panggil incarnation ataupun avatar lah. Pernah dengar kata avatar? Avatar ni adalah satu jelmaan dewa ataupun jelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Pada satu-satu zaman, mereka percaya bahawa Tuhan ni ataupun dewa ni akan menjelma dalam bentuk manusia untuk membimbing manusia. Itu dipanggil reinkarnasi. Jadi daripada akidah inkarnasi ni lah, ramai pada hari ini duk claim diri dia adalah jelmaan dewa, jelmaan dewa Vishnu, jelmaan Buddha, jelmaan macam-macam. Malah kita tengok Ayah Pen tu sendiri di Terengganu, dia mendakwa sendiri dalam ucapan dia di Bali. Dia kata bahawa dulu dia lahir nama lain dan agama Hindu tu dia yang asas lah. Dalam versi hak dia lahir pada tahun berapa tak tahulah. Tapi dia bawa fahaman tu. Bermaksud dengan adanya fahaman ni, inkarnasi ni, lahir jelmaan bentuk dewa ni, itu antara faktor wujudnya orang ni, dia claim diri dia adalah jelmaan dewa ataupun jelmaan Tuhan untuk membimbing manusia. Yang kedua, dalam agama ni, sama ada dalam agama Kristian, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dia akan ada ramalan ataupun dia panggil prophecies, yakni Nabi akhir zaman. Atau kalau kita dalam Islam ni, di konteks kita, kita faham adanya Imam Mahdi yang akan lahir akhir zaman. Kalau dalam agama Kristian, dia panggil Parakletos ataupun The Helper yang akan lahir dan disebut oleh Jesus dalam Bible. Dalam agama Buddha pula, dia percaya akhir zaman ni lahirnya Maitreya. Ya ramah duk kait antara material tu Nabi Muhammad sebagainya. So orang Buddha pun percaya akan adanya lahirnya Buddha akhir zaman. Jadi
Kepercayaan ini, keimanan tentang adanya lahir the helper ni, orang yang nak menyelamatkan akhir zaman ni, dalam mana-mana agama menyebabkan ramai juga pakat duk klik. Pakat duk mengaku bahawa dia ni lah adalah orang yang menjadi penyelamat di akhir zaman. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah satu benda ni perlu difaham. Ini saya boleh kata sebagai kunci untuk kita nak faham. Kita nak bincang tentang agama-agama yang baru yang sudah ada di Malaysia ni. Dia panggil satu fahamnya, dia panggil syncretism. Syncretism ni, dia adalah maksud dia mencampurkan. Yakni antara dua faham agama ataupun tiga faham agama, dia pergi gabung sekali, dia adu, dia jadi satu faham agama baru. Sebagai contoh, yang ni mungkin agak kontroversi sikit lah. Ala-ala dah dapat lipat polis dulu ketika saya tulis buku Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Belasah pada Islam tu. Ada satu bab tu saya membincangkan tentang kewujudan agama Sikh. Yang mana kalau kita tengok agama Sikh ni, dia ada konsep seperti mana dalam akidah ajaran Islam dan juga adanya konsep ajaran agama Hindu. Sebab asalnya dulu, pengasas agama Sikh ni, Guru Nanak, dia ni orang confused. Sama ada dia ni seorang Muslim ke tak? Kalau nak kata bukan seorang Muslim, ada sejarah dia pergi ke Mekah. Dah malah orang Sikh ni percaya bahawa antara mukjizat Guru Nanak ni ketika kaki dia berlunjung ataupun menghadap ke Kaabah. Dan bila orang suruh halih kaki dia, dia pergi halih kaki dia, maka dia orang kata Kaabah tu pun ikut geruk ke kaki dia. Itu antara mukjizat yang mana orang Sikh percaya. Kalau tanya orang Sikh, dia percaya cerita ni. Menyatakan bahawa Guru Nanak pernah sampai ke Kaabah di Masjidil Haram. Siapa yang boleh masuk ke Masjidil Haram ni? Orang Islam lah. Masuk non-Muslim tak boleh masuk di kawasan Masjidil Haram ni. Radius untuk non-Muslim nak masuk ke Masjidil Haram ni luahkan lah. Dan tak kira siapa nak nampak ke Kaabah. Tapi ikut dalam kepercayaan Guru Nanak ni, dia pernah duduk dekat Kaabah. Dan kalau dia duduk dekat kawasan Kaabah, maksud duduk kawasan tanah haram, dia ada dua kemungkinan. Pertama, sama ada dia ni dia menipu. Dia mengaku dia sebagai seorang Muslim, tapi hakikat dia bukan seorang Muslim. Atau yang kedua, dia memang seorang Muslim, tapi dengan cara faham dia sendirilah. Macam Kabir Pantis, ya, Kabir Pantis yang mana dia percaya dia gabung semua agama ni sama sebagainya. Dia ada juga perangai lagu ni, ya, perangai je ni. Dia panggil Wahdatul Adyan. Dia pergi gabung agama-agama ni. Lalu dia faham bahawa kita ni akan sampai kepada kebenaran yang sama. Pluralism lah. Jadi, ikutlah cerita Sikh ni, Guru Nanak ni ada kemungkinan dia ni mengaku sebagai seorang Muslim sebab dia masuk ke kawasan Kaabah. Satu. Dan kita tengok antara akidah agama Sikh, dia percaya pada satu Tuhan. Dan ketika nak pengembumi, ketika mati nyore Sikh ni, antara cara dia nak tanam tu, cara dia tanam macam cara orang Islam juga. Dengan kapenya, dengan tanam dalam tanahnya. Jadi, sebagai sudut yang lain, ada kepercayaan seperti karma. Ada kepercayaan samsara. Adanya kepercayaan moksa, berada tempat tinggi. So, dia gabung antara fahamnya Hindu dan juga Islam. Tapi, dalam satu bentuk, jadilah bentuk agama Sikh. Ini dia panggil bentuk syncretism. Dia gabung. Sebagai contoh, syncretism nak berpihak lagi antaranya wayar kulit di tanah Melayu. Ramai duk kata wayar kulit ni, siapa wayar kulit ni dengan agama Hindu. Sebenarnya tak betul. Masyarakat Melayu zaman dulu, dia dah memang amat dah wayar kulit ni. Tapi bagaimana wayar kulit ni boleh disinonikan dengan agama Hindu atau dengan hikayat kitab Ramayana Mahabharata ni? Sebab bila siapanya agama Hindu ke tanah Melayu, ketika tu orang Melayu dah ada dah mai wayar kulit, tapi watak dia berbeza lah. Tapi bila masuk agama Hindu, maka berlaku dipanggil syncretism antara budaya dengan agama. Budaya adat duk mai wayar kulit tu digabungkan dengan kitab agama Hindu, kitab Ramayana, kitab Mahabharata. Lalu wayar kulit tu disinonimkan dengan agama Hindu. Tu dia panggil syncretism, bergabung. Jadi bentuk yang baru. Jadi dengan sifat syncretism ni, banyak berlaku kepada gerakan agama baru di dunia pada hari ini. Baik, seterusnya kita nak faham bahawa agama baru yang dimaksud itu adalah juga dimaksud sebagai kultus ataupun cult. Ya.
Dah kita tengok antaranya Ayah Pen lah dalam sejarah tanah Melayu ni, hak paling legend lah mengaku sebagai wakil apa kerajaan langit dan sebagainya. Dan akidah dia ni kita tengok ada kaitan dengan hak kita tiga kita bincang tadi. Pertama, dia mengaku dia ni inkarnasi, dia ni jelmaan Siva, jelmaan Buddha, jelmaan Nabi Muhammad, macam-macam yang claim dia. Lepas tu dia ada faham syncretism. Sebab tu dia boleh masuk ke kuil, dia boleh masuk ke gereja sebagainya. Pergi ke Bali, pakat dia sembuh dia. Maksudnya dia menggabungkan faham-faham agama tu dalam bentuk cara hak dia nak pergi dari mana. Baik, seterusnya antara kita boleh kategori sebagai cult antaranya adalah faham Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad, ya, mana pengasasnya di India pada suatu ketika dahulu. Yang mana antara apa yang diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad ni, dia ni adalah siapa dia? Dia mengaku dia adalah Imam Mahdi. Dia mengaku dia adalah Nabi Isa pada akhir zaman. Ya, dan balas dia mengaku dulu dia adalah jelmaan daripada Jesus, jelmaan daripada Nabi Musa, jelmaan daripada Nabi Nuh. Habis orang yang tapau dia. Jadi adanya sifat fahamnya tu, sehingga mari dia, dia bawa cara fahamnya dia baru. Sehingga bila di bincang di mahkamah, sehingga Qadiani ni difatwakan sebagai agama yang terkeluar pada Islam. So dia ada perbincangan lah, bila ijtihad dan dalam konteks mahkamah ni, bila dia keluar daripada Islam, maka dia ni dianggap seperti agama-agama yang bukan daripada agama Islam. So bila keluar daripada agama Islam, maksudnya mahkamah syariah ni dan juga hukum syariah kita ni tak boleh nak kena kepada mereka. Cuma mereka akan diikatkan dengan berapa-berapa perkara yang mereka tak boleh dakyah kepada orang Islam, dan mereka tak boleh untuk menggunakan perkataan-perkataan yang seperti mana orang Kristian tak boleh pakar. Benda-benda gitu akan mengikat mereka untuk daripada melakukan penyebaran. Dan benda ni berlaku, mereka tersebar di batu kif dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi pada dalam agama Buddha. Yang ini saya ambil konteks yang ada di Malaysia. Di dalam agama Buddha di Malaysia, majlis-majlis agama Buddha, dia ada persidangan dia. Dan antara benda yang menjadi kebimbangan kepada masyarakat agama Buddha ni, mereka membincangkan tentang adanya 20. Di kajian mereka ni, mereka mendapati lebih 20 gerakan agama baru, yang mana antaranya berkaitan dengan agama sesat dalam faham Buddha. Dia isu ni mana-mana pun akan ada timbul, duk balo isu ajaran sesat ni. Kita duk pahal cara kita lah, antara syiahnya, gerakan-gerakan ni. Tetapi dalam agama lain, lebih kurang lah. Bak lebar kapi-mekapi berat lagi pada kita. Ha? Berat kan? Kadang-kadang ikut sejarah, siapa bunuh tu, benda tu berlaku biasa je. Jadi, dalam agama Buddha pun, ramai juga orang yang mengaku ni. Hak bersih seolah-olah macam Yoh Ping dalam bersih kita ni. Dan juga mereka ni duk percaya kepada, duk mengaku habis hak ni adalah Buddha Maitreya, hak ni duk mengaku Buddha akhir zaman sebagainya. Jadi bila gerakan ni bari, besar, dapat sokongan yang hebat, sehingga bila sebar ke Malaysia, ramai orang ikut rupanya. Dan mengikut kajian mereka, mereka mendapati ada 20 hak gerakan sedemikian. Tapi mengikut kajian kami, yang terkini kami dapat 43 gerakan agama baru yang telah sampai di Malaysia. Kita akan bincang lebih kurang 10 lah. Ya. Kalau buat seminar sehari tu, insyaAllah sampailah boleh buat 40 tu. Kita akan bincangkan benda yang agak kita kata dah establish, dah tersebar di Malaysia. Baik, antaranya ni ada laporan-laporan di Malaysia berkenaan dengan gerakan dipanggil Buddhist Master. Dia claim dia dari agama Buddha lah. Tapi isunya adalah dia ni bawa fahamnya tak seperti mana fahamnya Buddha mainstream. Dan dia claim dia agama baru, gerakan agama baru, maka dia membawa versi yang baru. Antaranya adalah Lu Jun Hong. Siapa dia? Ni dia. Dan dia ni sedang tersebar di Indonesia, ramai pengikut dia. Di Malaysia pun, berapa kali mai ke Malaysia, dan dia punya beberapa temple establish di Malaysia. Baik, dalam ajaran dia ni, Master Jun ni, ataupun Master Lu lah, ya, dia ni dikenali sebagai ajaran Kuan Yin Chita. Kuan Yin ni ada satu dewi yang terkenal dalam masyarakat agama Buddha.
Dewi Kuan Yin. Kalau kita pergi ke tempat napuk vegetarian, kedai-kedai hok jenis makan sayur saja ni, itu adalah penyembah kepada Kuan Yin. Sebab siapa yang mengikut kepercayaan menyembah pada Dewi Kuan ni, dia dilarang makan daging. Ya. Malah dia punya dalam mazhab vegetarian ni pun ada isu juga, ada khilaf. Antaranya satu pandangan dia faham bahawa telur ni boleh makan tak? Dia ni boleh dianggap sebagai veggie atau tak? Ada pandangan kata dia kata boleh sebab dia bukan jenis daging. Tapi ada pandangan juga dalam mazhab vegetarian ni dia kata tak boleh sebab itu adalah berunsur ke daging juga. Ada khilaf bab tu. Jadi bila marinya Master Lu ni ke Malaysia, berapa kali dan dia pernah ziarah pergi ke Kementerian Dalam Negeri, dia nak meet up establish untuk perintarafet untuk dia buat program di Malaysia. Sebab apa? Sebab ramai masyarakat Buddha ni duduk serai dia. Duduk tuduh apa kala sesak dan sebagainya, ada kapi dan sebagainya. Bahasa nak bagi mudah lah tu. Tapi dia guna bahasa Cina. Jadi bila dia duduk marah kepada Master Lu ni, Master Lu diguna macam-macam cara nak establishkan cara dia. Dan kita tengok di Petaling Jaya. Petaling Jaya ni ibarat lubuk kepada tubuhnya gerakan-gerakan agama baru. Ni Petaling Jaya. Mana-mana pejabat, Petaling Jaya berlaku. Lepas ni kan habis pada peredahan ni, kebanyakan lah di Petaling Jaya. Dan persatuan penganut Guan Yin PH. PH tu tak ada kaitan politik rasanya. Yang mana mereka ni dah establish adanya bangunan, adanya tempo dia sendiri. Jadi kita tengok antara dia pernah mari ke Malaysia, talk dia di PWTC ni. Kita tak pernah lagi siapa pergi ceramah di PWTC ni. Dan dihadiri beribu, terutama masyarakat Cina. Baik, antaranya kita tengok ni pada tahun 2018 dia mari ke Malaysia dan dia buat ceramah di PWTC. Baik, gapo dia hak lebih dia ni? Kita tengok antara video, tengok cara dia, lagu mana ajaran dia. Baik, orang pergi kat dia hak sakit, dia tuk bomo. Tuk-tuk peh tuk bomo, tu je center masalah. Orang sakit pergi jumpa dengan dia, dia royak nama gapo, lahir bulan gapo. Lepas tu kita tengok cara dia ni. Dalam istilah kita panggil, dia panggil fall into the trance. Dia panggil dia tengah komunikasi dengan jin dia. Lepas tu dia boleh royak pula gapo nyakit orang ni. Ada masalah gapo dengan ahli keluarga. Tok Bomo lah ke mana? Tuan-tu yang jumpa Tok Bomo. Bukan tuan-tu lah. Maksudnya kalau ada pengalaman kita. Pasal jumpa Tok Bomo ni, tiba-tiba siapa depan rumah tu kena tahu dah Tok Bomo dah. Bagi mana tahu? Tahu tu daripada ni jin. Jadi bila dia duduk, orang mari duduk dia cerita pasal dia tahu serba-serbi pasal orang yang pergi depan dia ni, orang takjub orang ni. Tengok hebat dia ni. Dan tuan-tuan tengok, ni bukan keadaan normal dia. Kalau normal dia tak lagu ni, dia akan duduk nengok tengok komunikasi tu dengan siapa ni. Jin dia ni tengok kecek dengan Korin, orang yang duduk nanya dia ni. Inilah cerita dia. Lepas tu dia bagilah lagu mana nak rawat penyakit tu. Apa sekala, nego dulu. Kena bakar kertas syur. Syur maksudnya bila dah bagi kertas azimat tu, beli berapa lah kertas tu? Beribu lah. Lepas tu bakar dan sebagainya. Dia kata lepas pada amal sedemikian, maka akan sembuh lah penyakit tu. Dan tuan-tuan tengok terjemahan ni, ni daripada Indonesia, sedang berkembang di Indonesia. Dan pada hari ni berapa kali dia mari ke Malaysia, duduk-duduk cerita pasal nak akaknya dia ni adalah jelmaan kepada Dewi Kuan Yin. Jadi gerakan ni banyak diperangi oleh gerakan agama Buddha di Malaysia. Tu yang pertama, secara ringkasnya. Kedua, kita pergi pada satu gerakan nama Happy Science. Ni kena asing sebab kita pergi pada satu bab, nanti pening pula. Becik ni duduk kait lagi dengan hok mula-mula tadi. Baik, Happy Science pula. Happy Science ni juga pecahan daripada doktrin agama Buddha. Dia claim dia tu adalah
daripada fahaman agama Buddha. Dia diasaskan oleh seorang lelaki nama Ryuho Okawa. Ryuho Okawa ni, dia mengasaskan satu agama baru nama Happy Science yang bertapuk di Jepun pada hari ini, di Tokyo. Tempat dia. Dan antara benda yang dia ceritanya adalah dia ni boleh berkomunikasi dengan roh. Roh siapa? Tengoklah nama antara roh yang dia jumpa adalah Jesus, Buddha, Nabi Musa. Malah Nabi Muhammad sendiri pun dia claim dia berjumpa, dia kecek dengan roh Nabi Muhammad. Kalau sebahagian orang kita duk claim duk jumpa dengan Nabi ni, dia pun boleh claim juga. So mana betul? Bahan lah ke mana? Jadi Ryuho Okawa ni, dia juga mengaku dia ni adalah avatar ataupun jelmaan inkarnasi daripada Tuhan. Dia bahasa dia panggil El Kantare. Bahasa dia itu adalah Tuhan dalam agama dia. Lalu dia kata Tuhan ni pernah menjema dari beberapa pekak, dan pada zaman sekarang ni Tuhan menjema dalam diri dia, Ryuho Okawa. Ni Tuhannya. Ya. Baik. El Kantare ni dikatakan sebagai Tuhan tu, antara pertama dia kata pernah jelma dalam bentuk manusia seorang tokoh nama Lamu, Thoth dan sebagainya, dan juga termasuklah Hermes. Hermes ni di Yunani, dewa Yunani. Dan juga El Kantare ni juga dia kata pernah menjelma jadi Gautama Buddha, Siddhartha Gautama Buddha. Jadi dia kata Buddha tu adalah jelmaan daripada Tuhan. So pada sekarang ni, zaman ni, dia kata dia lah adalah jelmaan El Kantare. Baik, apa gerakan dia? Kita tengok. Ini temple dia. Dia panggil Shojas. Shojas ni dia panggil rumah ibadat dia lah. Kalau kita masjid, kalau orang Yahudi dia panggil synagogue, kalau gereja, church lah. Dan dalam agama Happy Science ni, rumah ibadat dia panggil sebagai Shojas. Ini antaranya. Banyak habis seluruh negara, 140 buah negara yang telah menerima fahaman dia dan telah membuka cawangnya, termasuklah di Malaysia. Baik. Buku dia yang pernah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, The Golden Law. Dalam buku ni, kenapa Kementerian Dalam Negeri haramkan buku dia? Sebab dalam ni dia cerita dia ada pengalaman dia kecek dengan Nabi Muhammad. Dia kecek dengan Nabi Isa, dia kecek habis dengan tokoh-tokoh agama. Sebagai undang-undang emas, undang-undang berharga, yang ni dia pergi jumpa habis dengan tokoh-tokoh agama. Lepas tu dia pun claim, dia buat dialog dia. Lepas tu dia royak. Hak dia jumpa ni adalah Nabi Muhammad, hak jumpa ni adalah Imam Mahdi dan sebagainya. Dan keduanya, tuan-tuan boleh tengok ni, The Message from Heaven, What Jesus, Buddha, Moses and Muhammad would share today. Imagine lah, kaitan dia, dia nak cerita habis. Ni dipanggil satu fahaman secretism lah. Habis tokoh-tokoh agama lain pun dia pergi masuk sekali. Lepas tu dia pun kata ini adalah mesej daripada syurga, daripada langit. Dan dua buku ni telah diharamkan di Malaysia. Ketika saya nak pergi ke branch dia di Malaysia, di Bukit Jalil, dia ada pub, dia punya rumah ibadat dia. Antara yang HQ dia adalah di Bukit Jalil. Bila pergi di Bukit Jalil, saya minta buku ni. Saja buat-buat tak tahu dah. Kalau pergi, kita tunjuk kita tahu banyak benda ni, nalingkan lah buat dia. Jadi buat tanya, kata, apa buku yang menarik sini? Mula-mula dia bagilah buku The Law of the Sun. Buku ni telah diterjemahkan dari bahasa Gaudia, bahasa Melayu. Ni dah apa boleh ni bahasa Melayu. Ya, buku dia boleh dianggap sebagai kitab utama dalam Happy Science. Dan buku ni dia memang jual kepada siapa-siapa je, tak kira okay, Melayu ke siapa-siapa pun dia akan jual berlaku. Ya, saya kira belum ada lagi yang meletakkan bahawa Happy Science ni sebagai gerakan agama di Malaysia. Sebab mereka ni boleh buka mana-mana booth. Dalam pesta buku dia akan jual buku-buku Ryuho Okawa ni. Dan Ryuho Okawa ni dapat anugerah Guinness Book Record ni sebab telah menulis lebih 2,500 buah buku. Boleh kata seminggu tu lah ada 5 butir buku dia tulis. Sebab apa? Dia mudah boleh buat buku. Sebab apa? Kerana begini,
Contoh dia ada letak student dia depan, pelajar dia depan dia ni. Lepas tu interview dengan dia. Dia duk japi, duk sebut seluruh kawan ni mari masuk daripada dia. Lepas tu dia pun kena rasuk. Bila kena rasuk, lepas tu dia kecek dengan pelajar dia yang interview dia. Pelajar dia catat apa dia kecek. Rekod dengan video. Bila dia kecek, contoh dia kata nak jumpa dengan roh siapa? Roh Barack Obama contoh. Dia seru masuk daripada dekat tulis pasal buku kecek dengan guided spirit daripada Barack Obama. Terbit satu buku. Oh lagu tu senang ah. Tahir Syarah. Kita boleh buat 10 butir buku sehari. Sebab apa? Sebab hasil dari pengalaman dia claim itu adalah kecek dengan roh. Nak tengok? Tengok antaranya, kita tengok lepas ni video dia. Ini antara anime filem yang mempromosikan akidah happy science. Kebanyakan kita dia tengok cerita kartun tu, anak-anak sebagainya. Cerita kartun dia menarik. Daripada Jepun, kalau animasi dia comel lah. Dia punya watak sebagainya. Dan The Law of the Sun, The Golden Laws. Ini semua ni kandungnya daripada buku yang pernah diharamkan oleh KDN. The Law of the Sun. Cerita tu berdasarkan daripada kisah buku ni. Antaranya dia cerita bahawa budak ni pergi travel. Budak daripada masa depan, antara nak ambil satu kisah daripada The Law of the Sun ni. Dia pergi nak logik ke. Dia panggil mukjizat Nabi Musa ni. Dia kata ada seorang budak daripada masa hadapan ni. Masa depan ni dia pergi travel ke masa yang masa lalu. Lalu budak ni dia nak tahu pasal perjalanan Nabi Musa ni lagu mana ketika kena kejar oleh Fir'aun. Sebab kisah ni juga direkodkan dalam kitab Bible. Dia panggil Exodus. Ya. Kemasukan antara Nabi Musa dengan tim Bani Israel ni ke Palestin. Baik. Bila dia kata sampai ke Laut Mati ni, budak ni duduk tengok Fir'aun duduk kejar Nabi Musa ni. Maka antara yang menyelamatkan Nabi Musa ni ketika laut terbelah tu, tu bukan adalah mujizat Nabi Musa. Tetapi oleh kerana teknologi budak tu hok suruh air tu terbelah supaya kaum Nabi Musa ni boleh lalu daripada lalui sungai, lalui Laut Mati tu. Tengok dia cara dia nak logik yang benda tu. Laut Merah, sorry. Betul kan? Laut Merah tak? Jadi dia nak logikkan mujizat tu dengan bawa cerita tak tahu hari mana. Lalu dia promosikan dalam bentuk filem. Itu atas cara halus lagu mana dia nak melogikkan perkara-perkara yang dilihat sebagai mukjizat yang pernah berlaku kepada nabi-nabi terdahulu. Okey. Baik, kita tengok. Dia tengok dia duduk. Dia seru nama Tuhan. Dia seru roh guardian spirit. Lepas tu masuk. Ruh tu masuk daripada dia. Tak tu kening. Oh, Presiden Asak interview dia tanya dia. Ni tu eh. Dia kata tu Bashar Asad duk kecek. Spiritual message from the guardian spirit of President Asad. Dia buat klaim lagu ni. Kan mahu percaya. Dia hok pelik. Kalau dia nipu tu, dia nipu dia lah. Hok percaya tu masalah dia. Dan dia ni kaya. Betul dia bayar boleh buka 140 buah cawangnya. Seluruh dunia. Termasuk Malaysia ni ada 4. Ramai duk percaya. Dan antara akidah dia, dia percaya bahawa adanya makhluk asing. Ni buku dia. Amba dapat buku dia. Dalam ni habis dia kumpul jenis-jenis makhluk asing yang ada di atas muka bumi ni. Dia kata ada di dua planet. Ramai duk percaya ni. Bila kita jumpa dengan penganut dia di Bukit Jalil tu pun, bila kita tanya, boleh percaya pasal makhluk asing? Kata habis. Nak kata lebih-lebih tak boleh kot. Baik. Tengok antara communication with spirit.
Tengok siapa mak dia claim jumpa dengan interview dengan Ruh ni. Habis tokoh mana, tokoh agama ke? Barack Obama. Putin pun boleh kacak. Okay. Eh, buku-buku dia. Ni pada ni pada 1700. Belah ni dah lebih 2500 buku ni tulis. Dan Ryuho Okawa ni, dia pernah mari ke Malaysia. Ni. Pada tahun 2011. Dia mari ke Malaysia. Tuan-tuan tengok. Ini antara orang yang tadi lah. Yang duduk kecek dengan Ruh. Itu iklan dia. Tajuk dia adalah Age of Mercy. Drama. Boleh dengar? Okay. Okay. Hello, Maranya. Kita dengar aja. Nice to meet you. Thank you very much. Time has come. You, me, you, religion. Treat for my mana? Own mana? Religion. Oh, the differences. And overcome all the discriminations of the world. We are one. Asia is one. The world is one. We are living in the age of mercy. Mercy is a different name of. Ini orang dia. Dan pernah sampai ke Malaysia buat talk ceramah di Malaysia. Lepas tu ramalah interview pada orang hadirin ni. Macam mana ceramah tadi? Awesome. Hebat dia punya ceramah. Kita pun okeylah, hebat. Tak ada kata lebih-lebih juga ke? Nanti dia kata sensitif dan sebagainya. Baik. Ni cawangnya dia di Malaysia. Dalam website dia, HQ dia di Bukit Jalil. Dan dia ada cawangnya dia di Kota Damansara dan di Penang Center. Selain itu dia ada di Kuantan. Kuantan dah ada. Kuantan tu dia sebagai rumah. Dia baru buat dekat rumah. Dia tak ada bangunan khusus lagi. Ini di Bukit Jalil. Happy Science. Kalau orang lain tahu tak tahu apa kan? Gitu ingat ke pusat kajian sains dan sebagainya. Tak. Nah, ni pernah sapasan lah. Bukti lah bukti. Ni patung Ryuho Okawa. Dalam rumah ibadat dia ni, kalau masuk, dia akan top banyak patung-patung dia. Ryuho Okawa ni. Dia kat puja dia, dia jemaat tu kan? Jemaat El Kantara ni. Ni ruang ibadat. Ruang kita kata tempat dia berceramah sebagainya. Dan ada buku doa dia di bahagian depan. Kalau kita mak surat tak? Ini antara pengikut dia. Pengikut yang setia dia. Ketika saya berada di rumah ibadat dia ni, lepas pada kita buat pendedah tu, dia tak allow dah nak masuk rumah lagi. Sebab nak pergi kali keluar, nak buat rakam ni, tak bagi dah. Sebab bila kita dedah dalam website Fakir Ilmu sebagainya, dia tulis pasal kumpulan ni, dia kata dapat respon yang negatif. Padahal kita tulis tu sekadar cerita lah apa yang dia ajar. Tak kata buruk, tak kata hutuh. Dia cerita, kita pun tak kata gap pun. Dia tunjuk je lah, pendedah eh. Okay. Dan missionary dia di Malaysia ni, dia ambil orang daripada Jepun, penganut Happy Science ni, mari ke Malaysia. Namanya Dr. Jiro Imai. Ni dia. Daripada Jepun, mari buat dakwah dia ke sini. Dan dia antara kita kata cawangnya Asia lah. Habis dia duduk jajah, duduk jajah suruh Asia ni duduk cerita pasal Happy Science ni. Ini orangnya. Ya. Dan dia ni boleh masuk ke Universiti Sains Malaysia. Ada kita play juga lah. Pakar lain universiti.
Masa program dia, cerita dia adalah tentang promote kepada Ryuho Okawa tadi lah. Dia masuk ke universiti. Depan ni kita tengok lagi gerakan-gerakan mana lagi masuk ke universiti, masuk ke sekolah. Yang sifat perangai lebih kurang sama ya. Agama baru juga. Tapi bagaimana boleh lepas masuk ke pusat pengajian? Kalau kita claim itu perbincangan sebagai multi-faith, tak ada masalah. Perbincangan dialog tak ada masalah. Tapi kalau masuk boleh buat program dengan student-student tak kira orang Cina ke Melayu sebagainya, ramai kita pun tak tahu juga siapa gerakan dia. Jadi orang kita ni tak berapa sensitif. Sebab apa? Sebab orang kita ni lebih sensitif pada simbol salib, lebih sensitif pada perkataan nama Jesus. Benda-benda tu lagi. Sebab waktu terlalu obvious, terlalu kita kata terlalu jelas berbanding dengan kumpulan lagu ni. Bila kumpulan ni mari, orang sebut Ryuho Okawa, siapa dia? Dia pun tak kenal siapa Ryuho Okawa. Tak penulis buku, orang penulis buku hebat, 2000 lebih buku dia tulis. Bila mari hak lagu ni, dia macam maklumat tu tak berapa nak capai lagi, nak cari sendiri tu payah juga. Nak boleh pahal gerakan agama baru ni bukan senang. Nak baca gerakan dia lagu mana, kitab suci dia gapo sebenarnya. Tambah-tambah lagi bila dia ada ni pertubuhan, dia ada gerakan baru, lepas tu dia gerak dengan pertubuhan lain. Gerak dengan pertubuhan nama keamanan, pertubuhan kepimpinan sebagainya. Ah ha, lagi kapu. Lagi orang tak nampak. Okey. Dah kita tengok di Malaysia ni dia jual buku Ryuho Okawa ni habis merata. Dan kita tengok ni Happy Science Malaysia, dia buka booth dan sebagainya. Ketika pesta buku pun di KLCC, pesta buku mana-mana pun dia akan ada booth dia ni. Create Utopia dan sebagainya. Ni di KLCC. Banyak merata dia buka booth dia. Sebab apa? Sebab dia ni tidak dikenali sebagai gerakan agama. Dan kalau setengah buku, contoh buku Kristian sebagainya, dia kena tulis itu untuk bacaan orang bukan Islam ataupun untuk penganut Kristian sahaja. Tapi kalau buku-buku dia ni tak ada, sebab dia ni tidak dikenali sebagai gerakan agama. Walhal media memang gerakan agama. Jadi sebab tu dia boleh duduk bebas jual buku. Baik, ni di Penang. Cawangnya dia buka. Khusus dia jual buku-buku Ryuho Okawa. Okay. Baik. Tu yang kedua. Kita nampak gerakan agama baru daripada Jepun yang bawah daripada agama Buddha. Yang ni dia claim dia tu adalah penganut ataupun daripada fahaman agama Buddha. Seterusnya adalah daripada ni yang ketiga. Yi Kuan Tao. Yi Kuan Tao ni pun ramah yang telah tersebar di Malaysia ni. Dia asalnya di China. Lepas tu bila China ni, dia komunis China ni, dia kekang gerakan agama di China, maka mereka ni keluar dan tersebar di Taiwan, di Hong Kong dan di Jepun. Dan termasuklah Malaysia dan Singapura. Apa yang mereka lakukan? Tuan-tuan tengok. Itu simbol dia. Dan tiga ni merupakan tokoh utama dalam fahaman Yi Kuan Tao. Hak tengah tu, hak tu lah dia mengaku sebagai inkarnasi Buddha Maitreya. Baik, lagu mana? Kita tengok. Baik, tokoh hak tengah tu, nama dia Lu Chong Yi. Hak mengaku dia ni adalah Buddha Maitreya. Sebab dalam fahamnya Yi Kuan Tao ni, dia percaya bahawa Tuhan paling tinggi sekali bagi kepercayaan mereka ni adalah Dewi Laumu, Dewi Ibu. So Dewi Laumu ni, dia kata Dewi Laumu telah menghantarkan 10 orang Buddha ke bumi ni. Dan 7 ni dah settle lah, habis dah, zaman dulu. Lepas tu dia bahagi 3 lagi ni siapa? Okay, dia bahagi pada 3 ni, dia kata pertama cahaya hijau, yang kedua cahaya merah, yang ketiga cahaya putih. Baik, Buddha yang cahaya merah ni dia kata telah lahir pada 3000 sebelum Masihi hak dulu. Dia panggil Buddha Dipankara. Sebab dia ada percaya mati rasul jugalah. Tapi dia panggil tu adalah Buddha. Pertama dia kata lahir dah 3000 dulu, nama Dipankara. Lepas tu pada tahun 567 sebelum Masihi lahir pula dia panggil zaman cahaya merah,
yang ni Buddha, Siddhartha Gautama Buddha. Hok. Tak so hari ni tu. Dan dia kata yang terakhir ni cahaya putih. Cahaya putih ni adalah Maitreya. Buddha akhir zaman. So, hok mengaku Buddha akhir zaman ni adalah hok tadilah. Dia tu lah sebagai Maitreya. So dia claim diri dia sebagai Maitreya, lepas tu dia bawa cara fahaman dia. Dan cara fahaman dia ni berbeza dengan agama Buddha pada hari ini. Cara ibadat dia, dia pun berbeza. Dia terlalu agak banyak rahsia. Contohnya, dia akan letak dalam bilik gini. Dia akan tutup lampu. Dan penganut dia ni akan ada dalam klinik buat bulat, bulatai dan dia akan pasang lilin. Dan selama lilin tu nyala, apa hak kecek dalam dewe tu, bila lilin tu padai, selama hak dalam lilin tu nyala, jangan dia bawa tu bilik luar. Itu syarat dia, antaranya. Dia agak macam gerak rahsia sikit. Ini logo Ikuanta. Kalau tengok logo ni, tahu-tahulah. Itulah gerakan agama baru. Yang mana duduk perai dalam agama Buddha hak pada hari ni. Buddha Foundation ni Malaysia ni tak setuju dengan gerakan ni. Dan kita tengok, berapa dia percaya dia? Tu kita tengok. Ni Nabi Muhammad lah. Bagi percaya dia, dia diluki. Nabi Muhammad, hujung sana tu Jesus. Tu Buddha, Lao-Tzu, Confucius. Habis tokoh-tokoh agama. Apa sekala? Apa tadi lah? Hak ambil cerita tadi. Sekretism tu. Tapau habis. Lepas tu dia rayak. Semua ni adalah membawa mesej yang sama. Dan dia ni adalah yang terakhir. Buddha Maitreya. Nampak tak corak dia? Ha? Kalau pergi ke rumah ibadat dia, Ikuantau ni, kita akan nampak. Dia akan letak patung-patung, termasuk patung ukuran Nabi Muhammad. Pun ada. Okay? Ni antara umat ibadat dia. Yang ni Ikuantau Malaysia. HQ dia di Tasik Titiwangsa. Di Titiwangsa. Bangunnya tiga tingkat. Dan antara perkara yang mereka promosi adalah melalui derma darah. Kalau kita tengok program derma darah ni, kita antaranya tengok logo tadi. Dan sebut tu Ikuantau kempen derma darah seluruh Malaysia. Dia akan masuk sebagai gerakan lagu ni lah. Benda-benda kebajikan. Okay. Dan macam biasa, dia akan masuk. Bila derma darah ni, masuk ke hospital lah banyak. Tak ada masalah lah. Kita tak masalah sudut tu. Nak derma darah, derma gapa silakan. Tak masalah pun. Cuma nak bagi kenal ni siapa. Tu je. Okay. Baik. Seterusnya. Itu Ikuanta. Kita pergi pada yang seterusnya. Kumpulan keempat. Yang ni dia agak menarik sikit. Yang ni daripada Vietnam. Dia panggil Quan Yin Method. Sama juga tadi. Quan Yin juga. Bila sebut Quan Yin ni, tak makan apa? Tak makan daging ni, vegetarian. Dan dia ni mendakwa, nama dia Ching Hai daripada Vietnam. Dia mendakwa diri dia tu adalah inkarnasi jelmaan Dewi Quan Yin. Baik, siapa dari Kuan Yin? Ni, kata tu perasaan kalau tengok cerita Cina, tengok kat kedai-kedai Cina. Inilah dikenal sebagai Dewi Kuan Yin. Yang mana mereka ni akan memperkenalkan pemakanan vegan, jadi vegetarian. Pemakanan sayur saja. Dan dalam ceramah-ceramah dia pun banyak ditekankan tentang pemakanan sayur. Asal Dewi Kuan Yin ni, nak kenal sikit sejarah dia. Kuan Yin ni tuan-tuan peh dia lelaki ke perempuan? Perempuan kan? Pada hari ni peh lagu tu lah. Tapi kalau ikut sejarah sebenarnya, nama dia adalah Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ni adalah seorang putera raja di India. Putera raja, seorang lelaki. Ni, gambar asal dia. Patung ukiran sebelum jadi Kuan Yin ni, asalnya dia adalah merupakan seorang lelaki. Dan memang seorang lelaki. Ni tak ada isu transgender sebagainya. Memang dia kelas sebagai orang lelaki. Avalokiteshvara. Lalu, bila Avalokiteshvara ni, dia dikenali orang yang belas kasih. Orang banyak tolong orang. Dan bila mati dia ni, asalnya patung dia orang okey, memang seorang lelaki. Bila sampai ke China, orang duk kenal Avalokiteshvara ni orang yang belas kasih, belas kasih. Lah kali dia kata belah kasihan ni sesuai dengan orang tak otik no, dia kata.
Tiba-tiba, tak tahu bagaimana boleh berlaku perbuahan antara Abang Lekas Farah ni jadinya Kuan Yin. Jadinya gambar orang kenal dia sebagai perempuan, Dewi. Sebab tu kalau kita tengok lain-lain catatan, lain-lain lukisan, dia akan cuba gabungkan di antara lelaki dengan Tina. Lepas tu ni kata Tuan nak kata jatuh ke Tina? Tak ada beda tu. Maksudnya dia akan cuba bagi nak sinkrit, apa nak mendamaikan di antara lelaki ke perempuan. Lalu dia buat watak. Tak ada beda, tetapi ada lagi rambut perata kan seperti seorang wanita. Dan isu ni lah yang masih lagi belum ada jawapan yang konkret dari sudut persejarahan. Okay, itu sudut maklumat lah. Okay, dan si perempuan ni, Ching Hai ni, dia mengaku dia adalah jemaah kepada Dewi Kuan Yin. Baik. Antara restoran yang dia perkenalkan, dia ni pun antara gerakan yang ternama lah. Dia ada cawang yang di Johor, ada cawang yang di Puchong. Dia panggil restoran Loving Heart. Yang mana dalam restoran ni dia duduk, inilah, duduk jual produk-produk vegetarian. Antara nama yang disinonimkan kumpulan ni, dia panggil Supreme Master. Supreme Master ni maksudnya master hok tertinggi lah. Tak ada lebih hebat pada dia lah. Dan ini siaran TV dia. Ya, suprememastertv.com. Tuan-tuan tengok. Saya confuse benar ni. Muka-muka cepat Cina tapi nama Abdul Latif. Nengungkan lah kita. Pakai baju tengkolok dan sebagainya. Dan tuan-tuan tengok terjemah dia. Dah ada terjemah bahasa Melayu. Pelbagai dialek dan bahasa. Bagus dari sudut bagaimana dia nak penetrate siapa mesej dia ke habis seluruh negara ni. Dia baru berlaku penerjemah. Cuma yang ni kita perlu siasat lah. Siapa budak ni? Ya, nama Abdul Latif tapi menganut fahamnya Supreme Master ataupun Kuan Yin Method. Lepas tu ada pula seorang nama Firdaus. Saya tanya brother Firdaus Wong, kenal ke tak? Kok kenal tak? Dia kata di Penang. Nama-nama Melayu jadi kita macam dah buat apa je lagu ni? Ya. Dan oleh pakar tu dan sebagainya, tak apalah. Cuma nak ceritanya, dia juga membawa fahaman syncretism. Dan Master Ching Hai ni, Noctena ni, dia boleh kalau sekali duk kecek-kecek-kecek akan cerita pasal sejarah Buddha, sejarah Nabi Muhammad, pasal Quran. Ni duk kecek pasal Quran ni. Cerita syarah pasal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh cari tinggi tu dan the Holy Quran chapter 2 surah Al-Baqarah part 1 of 2 in Malay. Pak agak-agak kalau kita tengok kita tontonlah orang okay, dia tak ada basic agama dia. Cari pasal syarah surah Al-Baqarah betul. Tak kapan-kapan jumpa ni duk kecil. Ayat lagu mana penafsiran dia bawa tu. Ha? So benda-benda begini kita kena berhati-hati. Ni daripada gerakan Supreme Master ataupun kita panggil Kuan Yin Method. Dia sedang berkembang di Malaysia. Dan berapa kali dia main di Malaysia, billboard besar pun duk cerita pasal gerakan ni. Baik. Habis Kuan Yin Method Malaysia, ada kaitan lagi Malaysia tak? Seterusnya, agama yang seterusnya agama keberapa dah? Kelima, dikenali sebagai Falun Dafa. Yang ni juga kita tengok masih lagi duduk tahu lah sama ada orang nak claim dia sebagai rakyat agama ke tak. Tapi billboard banyak duduk jajah ni. Kalau lalu daripada Kuala Lumpur ni nak balik ke Kelantan, lalu ke Getih Sepoh ni, akan lalu dulu ada billboard. Dia tulis Falun Dafa is good. Falun Dafa adalah baik. Ha ni dekat Ampang, billboard. Baik, kenapa dia kat Falun Dafa ni? Dia hanya kumpulan senamai, tai chi, lagu tu je kau. Baik. Falun Dafa ni dia diasas oleh seorang bangsa Cina nama Li Hongzi. Yang mana kumpulan ni juga dapat tekanan, ya, dapat kita panggil penindasan lah oleh kerajaan komunis China. Sehingga mereka ni ramai orang dia nak kena colik. Nasibnya seperti mana bangsa Uyghur di Xinjiang. Orang Islam sana pun kena tindas. Lagu ni juga, pok dia pun kena tindas juga.
Jadi bila kena tindas sebagainya, Pak Diri tubik daripada China, sebar ke seluruh Asia. Dan antara misi dia bawa adalah untuk memburukkan kerajaan komunis China. Dia akan mari kat kita, dia akan beri pamphlet pasal keburukan komunisme. Patut dia pegang ya. Balas, memang balas sungguh dengan kerajaan China, komunisme. Itu antara benda yang dia bawa. Jadi, dalam gerakan Falun Dafa ni, antara benda dia promosi adalah pasal dia perkenalkan kaedah dia panggil Qigong. Qigong ni adalah kuasa dalam ni. Ha, ni kalau New Age Movement ni, berakhir yang benda-benda lagi ni. Nanti kalau ada masa kita boleh setuju sikit ya, pasal gerakan New Age Movement ni. Dia perkenalkan Qigong yang kata setiap manusia ni akan ada Qi. Qi ni adalah kuasa dalam ni. Macam cakra lah. Okay. Dan daripada situlah bagaimana dia nak kembangkan, dia akan gunakan dengan tarian bentuk Tai Chi nya dan sebagainya. Dan dia akan letak dalam barisan orang ramai pakai baju kuning, uniform dia, lepas tu buat senam dia Qigong ni. Dan mereka juga banyak mencerita tentang kepercayaan tentang roh. Kalau nak nafi dia bukan gerakan agama, apa nak kecek pasal roh? Dan juga Li Hozi mengatakan seseorang itu terdiri daripada roh purba. Kita ni setiap orang ni, roh purba ni macam ni apa eh? Dalam agama Hindu, banyak agama ni, kena pening pula. Agama Hindu, dia ada konsep dia panggil Brahman. Brahman ni adalah Tuhan lah, kita faham, Tuhan yang tertinggi, yang tidak diimajkan, yang tidak digambarkan, dia adalah satu. Daripada Brahman ni, daripada Tuhan ni, dia pecah partikel dia, zat-zat Tuhan ni, dia panggil sebagai Atman. So Atman ni lah yang jadi roh setiap orang. Sebab tu kalau kita biasa-biasa dengar lah, okay, bila kita ni asal daripada Tuhan, lepas tu bila kita buat amal siapa satu makam yang tinggi, kita akan bergabung dengan Tuhan. Ha, ni konsep sini. Daripada konsep Brahman dengan Atman tadi. Jadi, Li Hongzi ni percaya bila kita ni dikata manusia ni, asal daripada partikel Tuhan ni, itu adalah sebagai Atman, ruh purba. Ruh purba ni dia akan duduk, dia panggil reinkarnasi. Mati orang ni, lahir dari bentuk orang lain pula. Mati orang ni lahir dari bentuk lain pula. So dia bawa ni fahamnya seperti fahamnya agama Hindu dan Buddha. Maksudnya ada dalam agama lah. Baik, tu satu. Sekiranya seseorang itu meninggal, maka roh itu akan memasuki dalam jasad baru yang akan dilahirkan. Sebab itu Falun Dafa juga percaya kepada konsep karma dan samsara. Karma jadi perbuatan baik dan buruk, dan juga samsara kelahiran semula. Ni Li Hongzi, pengasah dia. Kalau tak ada kaitan dengan agama, apa pakai lagu tu? Tuan-tuan tahu tak? Image ni, kalau lah agama Buddha lagu ni, orang yang duduk di atas digambarkan sebagai duduk atas bunga lotus ataupun bunga apa? Teratai. Hok warna merah ni, dia letak sebagai bermaksud dewa yang tertinggi. Dia hanya dewa Buddha dengan Kuan Yin. Itu je yang boleh dilayakkan untuk berada di atas lotus warna merah ni. Yang selain tu, dia akan buat lotus warna putih lah, lotus warna kuning lah. Tapi kalau lotus warna merah, memang sinonim sebagai dewa yang tertinggi. Dan dia pakai-pakainya macam seorang Buddhis. Dan adanya lingkaran cahaya belakang tu. Maksud apa? Maksud enlightenment. Mendapat pencerahan seperti mana Buddha dapat. So maksudnya ada faham agama. Dan benda yang dijaga adalah buku kitab suci dia lah. Antaranya sebagai Zuan Falun dan Falun Gong. Buku-buku ni semua kami ada di pejabat. Ya. Dan gerakan-gerakan semua agama ni memang kami dapat buku-buku dia untuk tujuan kajian. Baik. Dalam buku ni hok ni lah cerita pasal ruh purba dan sebagainya, pasal lagu mana nak mengkembangkan dia punya Qigong dalam badan manusia ni untuk menghidupkan cakra. Benda-benda gini dia promote. Kini kita tengok gerakan Falun Dafa di Malaysia. Ini, kalau tuan-tuan tengok, rasa tak? Tak pada kemerdekaan hak lepas baru ni, gegel satu kumpul eh, hak ni. Hak belagak. Dia pakai seragam macam seragam orang Cina ni. Lepas tu dia belagak lagu ni. Ini dikali sebagai, ni, pok ni lah. Pak Lunda Fahri, kita pun tak tahu bagaimana dia boleh diiktirafkan. Dah kita tengok, bila dia
keluar ke lapangan, dia buka booth ni antara video ni. Beratus-ratusan ribu pelatih-pelatih panutan dan juga umat-umat Islam di sini yang itu ditindas, dianiaya, ramai juga yang dibunuh, organ dirampas dan dijual itu untuk keuntungan. Ini memang kata memberi kemanusiaan. Kita tentunya bongkarkan isu ini supaya masyarakat awam jangan pergi ke China untuk tukar organ, sebab kalau yang pergi ke China tukar organ, ada orang yang juga yang akan mati. Sebab ini bukan diambil dari orang yang sudah mati, ambil dari orang yang masih sihat lagi, sihat melaka dibunuh untuk organ ini. Itu memang satu jenayah lah, bagi apa-apa negara pun satu jenayah. Tapi di negeri China, kerajaan yang terlibat, kerajaan sendiri yang terlibat, itu yang kita risau. Sekarang baru-baru ni Malaysia kini, New Straits Times pun ada tentang berita ini. Masih ni? Pasal saya tak bagus lah, sudah lama tak cakap. Dah lama tak cakap lah. Itu isu lain. Baik. Dia, okay, kita boleh bersama, tak ada masalah. Isu kemanusiaan dengan mana-mana kumpulan pun kita boleh bersama. Cuma isunya adalah kita nak kenal siapa dia tu. Tu je. Okay. Sekarang ni, Falun Dafa ni memang dia akan serai ataupun dia akan bagi penerangan tentang komunisme. Di pasal yang sama, dia akan bagi pamphlet Falun Dafa is good. Alang-alang lah, okay. Tapi sampai di sebalik promosi tentang kebersamaan dia dengan kita. Baik, ini antara ahli Falun Dafa, dia buat program dengan pelajar-pelajar dia. Dia buat Qigong. Saya rasa ni bukan di Malaysia lah. Ni bukan di Malaysia ya. Ah, tak sensor muka. Minta maaf banyak lah kan. Ada sini kau? Dan memang dia akan bagi flyers. Flyer ni tentang gerakan Falun Dafa di Malaysia. Dan kami pun ada bahan-bahan dia. Dan kita tengok, itu adalah ritual macam Lim Hozi duduk tadi. Inilah bagaimana dia duduk suruh pertingkat ke kuasa dalam air ni dengan duduk cara tapo cara dia tu lah. Okay. Libatkan dengan orang Muslim pun dia target. Baik. Habis dengan kumpulan agama Buddha. Sebenarnya kita pergi laju sikit pasal kumpulan agama baru dan Kristian. Hak ni boleh kata majoriti hak saya akan ceritakan adalah kumpulan Kristian telah dikapekan oleh Kristian sendiri. Bahasa senang ni. Bahasa senang ni. Kalau dia nak marah pun tak apalah. Kita boleh bincang tu. Baik. Jehovah Witnesses. Okey, siapa ni? Jehovah Witnesses ni antara tiga tokoh yang utama dalam fahamnya Jehovah Witnesses, yang mana dia juga berakar dari agama Kristian. Dan buku dia yang paling terkenal adalah buku majalah Awake dan juga The Watchtower. Dua-dua buku ni, buku Awake dicetak setiap bulan sebanyak 42 juta naskah dan diedarkan secara percuma ke seluruh negara. Majalah Watchtower dicetak sebanyak 41 juta dan diedarkan kepada 173 buah negara secara percuma. Banyak tu. 41-42 juta setiap bulan. Ya? Adakah NGO Islam yang boleh buat setara tu? Mungkin ada, cuma kita tak tahu siapa. Tak, mungkin ada lah. Baik, apa kelebihan dia, gerakan ni? Gerakan ni, Jehovah Witnesses ni, dia balas dengan Kristian Mystery. Dan dia juga aktif dalam menyebarkan faham dia. Antara kita tengok bagaimana seriusnya gerakan ni. Kalau kita tahu laman web ataupun website besar di seluruh dunia ni, laman web apa yang paling banyak sekali punya terjemahan bahasa dan juga dialek? Agak-agak tak, maksudnya website. Kalau kita tengok website Apple, Apple dia boleh terjemahkan 120 bahasa.
Bila kita pergi ke Apple, dia akan ada 120 bahasa. Banyak tu. Bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa seluruh dunia. 120 bahasa. Baik, kita tengok kalau Google, dia ada penterjemah bahasa sebanyak 149 bahasa penterjemah dia. Kalau Wikipedia, penterjemah bahasa kita boleh dapat akses bahasa dalam Wikipedia sebanyak 290 bahasa. Hak boleh dia terjemah. Ni, Jehovah Witnesses dia boleh terjemah sebanyak 1000 bahasa dan dialek. Nama word paling tinggi sekali. Teratas, nombor satu. Dalam mana dia menjebarkan doktrin dia, risalah dia, video dia dengan 106 bahasa dan dialek. Ini yang terbaru update pada Disember 2019. Ha, lagu mana agak-agak? Serius yang dia nak sebar fahamnya ni, sehingga dialek pun dia terjemah. Kalau boleh bahasa Kelantan, cara Kelantan kecil dia tulis situ. Nak bagi pen, nak susah-susah. Faham dia? Contoh, kalau kita buka website dia, baik, tekan bahasa Inggeris. Dia akan kacik bahasa Inggeris. Okey, tekan pula dialek apa kita nak. Bahasa Melayu, dialek Sabah Sarawak, dia tubik kacik bahasa Sabah Sarawak. Dialek apa? Nak kata seriusnya dia ni, dialek menyebar ke? Agama dia. Bila saya dengan Brother Fidel tahu statistik ni, orang nengung kalah weh. Lagu mana kita ni nak, baru nak terjemuh bahasa Cina, bahasa Inggeris ya ni. Hak tu pula lah dah. Tapi dia ni boleh sampai 1000 bahasa. Ini antara cabaran kita lah. Nak kena lebih semangat daripada dia tu buat usaha tu. Tak ada menyebar ke agama. Baik. Gerakan Jehovah Witnesses ni, dia akan sebar ke risalah. Kalau tu-tu yang pergi ke Selangor, banyak lah. Tu-tu akan jumpa orang yang pergi troli ni, asal lah tu. Jehovah Witnesses. Itu bahasa Melayu tu. Adakah kehidupan diciptakan? Itu bahasa Melayu Malaysia. Ya, di Sabah Sarawak. Ya. Dia akan jual, duduk-duduk, dia ada ke bagi edar risalah. Bahasa Melayu, bahasa Melayu kita. Dan ini juga buku yang disebar, okay? Apakah sebenarnya ajaran Bible? Penerbitan agama Kristian. Ini ajaran bahasa Melayu, bukan agama, bukan bahasa Indonesia. Ya. Jadi di Malaysia ni tak, kita tak rayak lah. Pasal temple-temple rumah ibadat dia memang banyak. Dia dah establish. Dia panggil Dewan Perjumpaan Saksi-Saksi Yahuwa. Lepas tu dia ada pulak bahawa Perjumpaan Bahasa Melayu, Perjumpaan Pertengahan Minggu. Memang ada khusus untuk dalam bahasa Melayu. Okay. Semangatnya dia dalam menyebar agama dia. Baik, Jehovah Witnesses ni, dia tak percaya bahawa Jesus tu sebagai Tuhan. Ah, tu orang diubah lah dengan Christian mainstream. Mainstream dia percaya pada Trinity lah. Iaitu Tuhan Papa, Tuhan Anak dan juga Holy Ghost atau Holy Spirit. Dan dalam Christian ni percaya bahawa tiga ni adalah identiti satu Tuhan. Tapi dalam Jehovah Witnesses, dia kata Tuhan Allah tu, dia kata Tuhan Papa tu satu tu. Dan Jesus tu adalah Son of God, tapi dia bukan Tuhan. Dia sekadar anak Tuhan je. Ha, tu pun pening juga lah, mana nak pilih anak Tuhan tapi bukan Tuhan. Ha, tu pun bila kita berujar dialog dia masa mega seat dakwah pada Disember tahun lepas, saya bersepatutnya lah berjumpa dengan mereka dan sempat berdialog dengan mereka. Dan antara benda yang agak kebimbangan pada mereka, mereka ni tak si sebar kepada orang Melayu sebab dia tak si terkena pada perkara sebelah kurung yang 4 tu, akta kawalan agama. Kalau tak boleh kedalam, maksudnya dia fokus pada bukan orang Melayu di Semenanjung. Tapi kalau di Sabah Sarawak, habis kita tapau. Okay. Maksudnya kumpulan ni aktif berdakwah dan mereka ni tidak dianggap sebagai Kristian oleh gerakan mainstream Kristian yang ada pada hari ini. Dan ketika saya menulis artikel tentang kumpulan ni, ada Kristian daripada Sabah, dia jawab balik artikel saya, dia kata Jehovah Witnesses bukan Kristian. Kak, memang kita tak ada apa pun cerita pasal Jehovah Witnesses. Tapi oleh kerana dia trigger popok Kristian ni, tak boleh nak cerita pasal Jehovah ni. Dia jawab artikel saya, dia kata Jehovah Witnesses bukan Kristian. Bahasa kita bukan, maksudnya kapir. Itu bahasa dia. Baik, seterusnya adalah dalam Kristian juga dikenal sebagai Mormonism ataupun sebagai Latter Day Saint, the Church of apa, the Messiah of Church, dan lepas tu Latter Day Saint, yakni kelahiran Jesus akhir zaman. Mormon ni diasas oleh Joseph Smith.
di USA. Ni daripada Amerika. Yang mana Joseph Smith ni, dia bukan percaya pada Trinity dia tadi. Ni dia percaya pada tiga Tuhan. Tuhan ni berasingan. Kalau orang Kristian yang lain, dia akan percaya bahawa tiga ni tak ada satu. Tapi orang ni tak. Dia percaya Tuhan tu tiga berasingan. Tuhan anak so, Tuhan bapak so, Roh Kudus so. Kalau Kristian lain tak percaya lagu tu, dia bukan tiga Tuhan. Dia percaya pada tiga tu adalah satu. Lagu mana? Ha, tu dah tanya kepada dia lah. Ambo pun pening nak explain lagu mana. Jadi, kepercayaan mereka dah berbeza. Dan mereka ni, Mormonism ni dituduh sebagai sesat. Dan kumpulan mereka ni pernah dihukum bunuh. Diperangi. Sehingga Joseph Smith ni pun mati kena bunuh. Disebabkan dia kembangkan agama ni. Dan dia dakwa, bahasa mudah peheh, dia dakwa Yakozoh dengan Jesus dan Father. Jadi berjumpa secara jaga. Marinya Tuhan Bapa dengan Jesus, mari bagi syariat baru ke dia dari bahasa kita ni. Dan syariat hak baru tu kepada dia, di antaranya dia panggil The Book of Mormon. Dia percaya kepada Bible, tapi pada masa sama dia bawa satu lagi kitab baru, nama Mormon. Sepenuh nama seorang Nabi yang dia percaya Nabi daripada Amerika Syarikat, yang penuh Nabi Purba. So dalam kitab Mormon ni dia kata Another Testament of Jesus Christ. Sebab antara isu bagaimana dia boleh wujudkan gerakan ni, sebab dia ni confused. Ada gereja mana dia nak ikut? Sebab banyak sangat ni. Adanya Baptisnya, adanya gerakan Protestannya, Evangelisnya, adanya Ortodok. Dia tak tahu mana confused. Dah kali dia buat pulut store lagi. Tambah pulut kau confusion dengan orang lain nanti. Tak? Dia tambah orang lain. So, bila dia tambah orang lain, dan Joseph Smith ni memperkenalkan poligami. Hak ni jadi isu yang antaranya. Joseph Smith ni poligami. Dan dia memperkenalkan poligami. So, antara tuduhan bishop-bishop Kristian daripada luar negara terhadap Joseph Smith, dia kata Muhammad modern, dia kata. Dia sama ke Joseph Smith dengan Nabi Muhammad. Tak ada hujah biasa lah. Mayang kata cah keting segi fizikal tak. So, kumpulan ni, kalau tuan-tuan tengok di bandar, dia akan fokus kepada tumpuan orang ramai. Di Malaysia ni, kita boleh kata lagi, mereka fokus pada orang bukan Melayu. Dan kebanyakan missionary pada US mari ke sini boleh kecek bahasa Melayu. Hal tu kita boleh kata-kata jumpa boleh kecek bahasa Melayu. Tapi dia kata bukan nak berdakyah pada Melayu, tapi sekadar nak belajar culture sih. Tak apalah kalau dia kata sekadar nak belajar bahasa kita, tak apalah. Anakut tak apa. Dan kalau imej gini dengan necktie baju putih ngada nentek, inilah kumpulan dia panggil sebagai Mormon. Okay. Kalau tuan-tuan nampak lagu ni, susah. Tu daripada Mormon. Dia akan bawa beg, dalam beg tu ada Bible. Dia akan approach orang. Okay. Berani dia akan approach. Terutama masyarakat Cina ataupun orang bukan Melayu, dia akan cerita pasal gerakan Mormon dia. Yang ni gereja mereka di, bukan di Semenanjung, sama ada Sabah, Sarawak, saya lupa. Ya, mereka dah establish dan di Semenanjung juga mereka ada. Baik. Ni adalah website mereka. Mereka mengatakan bahawa mereka sudah ada 10,504 orang ahli di Malaysia. Dan mereka ada 33 tempat pertemuan, iaitu gereja mereka. 33 gereja mereka dah bertapak di Malaysia. Baik. Bagaimana antara cara mereka berkolaborasi lah, bahasa kita nak sebut. Gerakan Mormon ni antaranya dia pernah bersama dalam program pada tahun 2016 dan 2018. Yakni program Spiritual Musical Night. Yang mana yang bergerak dalam kumpulan ni, yang buat persembahan ni adalah daripada choir. Choir daripada kumpulan Mormon. Dan dalam choir ni, dia akan nyanyi ni. Dia bukan nyanyi pasal hak kebersihan ke hak rumah tangga. Dia akan cerita, nyanyi pasal puji Tuhan. Biasanya ada tajuk-tajuk. Setiap kumpulan hak nasyid, hak nyanyi ni, gapa dia hak dia sebut. Dan kita tengok wakil orang Melayu hak join program ni, yang ni dia kena sebagai situ-situ Hakoni Foundation Malaysia. Biasa dengar Hakoni. Tahu ya? Daripada kumpulan tarikat di Malaysia berprogram
Dia kata orang Islam, mu nasib cara-cara mu. Mu puji Tuhan mu. Lepas tu ganti pula dengan kumpulan Buddha. Cek-cek pasal the name of Lord Buddha lah. Dan saya ada nyanyi-nyanyi di persembah ke tu. Dan pada tahun 2016 dia pergi ambil budak-budak nasyid, duduk buat nasyid dari program ni. So dulu ada isunya pasal berdoa bersama-sama untuk kita kata nak redakan isu ni. Dia kata nak hilangkan ketegangan kaum ni, kita kena buat ritual doa agama bersama dengan semua agama. Tu dulu. Sekarang ni nampaknya mereka telah advance sikit, dia buat, kita buat nasyid sama-sama lah ke mana. So jadi dalam program Spiritual Musical Night dia tu 2 tahun sekali. Dan tuan-tuan tengok hujung sekali ni, logo tu adalah logo Mormon. Okay, semua agama ni ada, daripada Buddha ada, daripada Hindu pun ada. Jadi dia buat majlis sama. Jadi kumpulan ni dia akan bergerak di atas atas nama Musical Night. Benda-benda spiritual yang Musical Night. Baik. Okay, seterusnya kita masuk kepada kumpulan Ayah Pin daripada Korea. Bahasa Ayah Pin ni Korea sendiri sikit lah. Ataupun gerakan Unification Church. Yang ni pernah jadi isu pada akhir tahun 2018 dan juga awal tahun 2019. Ketika kami membuat pendedahan kumpulan mereka ni kerana buat program dengan pelajar kita. Pelajar pula dia bukan target calon-calon. Dia pergi ambil daripada UIA, dia ambil daripada Universiti UMT, daripada UM. Pelajar-pelajar Melayu juga. Dia ambil, dia pergi ke Korea. Dan Korea itulah dia doktrin cerita pasal gerakan dia. Baik, Unification Church ni, dia percaya bahawa ni, Sun Myung-mung dan juga isinya hak jahat adalah dia ni jelmae Jesus second coming. Dia kata dia Jesus kedua. Sebab Kristian percaya bahawa akan adanya Jesus second coming tu. Hak duk gagal cerita Mesayah dan ni tak, hak Netflix tu. So, dia percaya adanya kelahiran Jesus second coming. So, dia claim dia sebagai Jesus second coming. Lalu dia buat satu gerakan church baru sebagai Unification Church. Tu logo dia. Baik. Dia juga mengatakan telah dibimbing oleh siapa tu? Antaranya yang bimbing dia adalah Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha dan other saints. Habis okay juga. Duduk bimbing dia jadi nak supaya dia bawa agama ni. Okay. Dia kata jumpa dengan Jesus di Gunung Myodo. Maksudnya jumpa secara Yakozoh lah ni. Dan dia kata Jesus bercakap pada dia, kamu akan diberi misi untuk memenuhi the three great blessing. Untuk memberi 3 restu utama. Tak tahulah, dia kacik bahasa Korea ke bahasa Gapo, kita pun confused juga. Sebab dia ni tak boleh kacik bahasa lain, dia boleh kacik bahasa Korea. Sun Myung-mung ni. Jadi dia kata Jesus cakap dengan dia untuk bawa misi baru. Ini graf yang kami dapat daripada buku dia sendiri. Buku yang ditulis oleh The National Messiah of Malaysia daripada Pertubuhan Michael Malaysia. Dalam buku dia, dia sebut bahawa pertama, dia panggil Adam pertama adalah Nabi Adam lah. Adam kedua adalah Jesus. Adam ketiga dia Father Moon tadi. Sun Myung-mung. Lepas ni saya guna perkataan Father Moon bagi merujuk Sun Myung-mung. Baik. Gapa dia? Dia bawa, dia bawa pasal program pernikahan ramai-ramai. Dia panggil Mass Wedding. So, bila dia nikah ramai-ramai ni, pak dia akan bagi restu lah kepada pasangan kahwin. Sebab tujuan dia nak bagi restu pada orang yang nikah. Sebab dia kata dulu Jesus tak ada nikah dulu. So, dia mari nak tak sesah tu lah. Hotel 3 Great Blessing tu. Bagi restu tu. Jadi, kita tengok. Sebagai, ni program dia masa dia masih hidup lagi. So, ni dia sebelum dah meninggal. So, dunia dia ambil. Laki bini. Lepas tu dia japi. Pakat menikah. Kadang-kadang satu tak kenal. Saya sorry. Dia menikah pada hari tu. Hari tu baru nak. Pun ada. Nenek-nenek dia. Thank you.
Okay, lepas pada father pun meninggal, ni bini dia pula, ni church dia di Korea. Besar, tak tahu kata pun. Ni pasangnya baru temu hari tu, tak kena. Tanya nama pasangnya, tak kena. Baru kena nama pasangnya dia. Dah tu tak tengok dia panggil dia. Tengok kursi kosong belah. Ah, mari tu dia kata. Ruh dia mari di situ. Ruh pada mu. Ah, lah ni bila pada mu tak ada, dia lah bagi restu. Bini dia. Dia panggil Mother Moon. Okay. Dan dia tak, dia tak, of course dia tak percaya bahawa father mu tu meninggal. Dia kata father mu ni gila roi, tapi akan membimbing di ala yang roi. Macam biasa, macam biasa dengar tu. Baik, kitab suci dia, dia perkenalkan satu baru, dia panggil Divine Principle. Ni kitab suci dia, Unification Church. Ni merupakan channel TV dia, dia panggil Peace TV. Ini bukan dah Dr. Zakir Naik punya ni. Peace TV juga, tapi yang ni Peace TV father mu punya. Dan kalau tuan-tuan tengok, hujung atas kali ni, dia panggil Vision 2020. Pada tahun 2020, gerakan Kristian ada visi 2020. Mana-mana seluruh dunia. Jadi pada tahun 2020 ni, tuan-tuan akan tengok banyak isu melibatkan gerakan Kristianisasi. Sebab pada tahun ni, target dia tinggi. Malah Kristian di Malaysia, saya ada satu buku, dia terdapat pada pada zaman 90-an, pasal Kristianity Vision 2020. Memang dia ada target untuk tahun 2020 ni. So tahun ni agak struggle sikit. Okay. Unification Church ni, dia tak gerak atas nama church dia ni. Hal yang kita, saya bagi tahu tentang hal dia gerak melalui pertubuhan lain. So susah nak kesal mengenai gerakan mereka ni. Okay. Ni Sanctuary Church ni pecah daripada Unification Church. Walaupun dia duk bagi restu supaya rumah tangga ni berkekalan, tak cerah, tak pecah. Tapi isu dalam keluarga dia sendiri, keluarga father mu ni, dia balah antara mak dia tu dengan anak bosu dia. Bahan anak bosu dia buat gerakan baru sendiri, nama Sanctuary Church. Okay, kau ambil ya. Ni anak dia, buat gerakan baru. Sanctuary Church. Kalau pak dia bagi restu waktu tu, hak ni dengan senapai bagi restu. Nampak tak mana? Pernah jadi isu. Baik kalau media dapat orang Islam lagu ni, gapa dia tak kata. Tapi kalau dia kenal kau pak dia, ni anak dia. Okey, kita tengok gerakan mereka di Malaysia. Saya pergi laju sikit . Dan malam ni saya akan khusus membincangkan tentang gerakan Kristian daripada Korea ni. Ni majlis peliput, insyaAllah. Baik, di Malaysia ni, kepala dia, nama dia Dr. Yeo Chong Yang, daripada Korea. Gelaran dia adalah The National Messiah of Malaysia. Khusus nama dia, National Messiah. Yang khusus untuk Malaysia. Baik, mana Dr. Yeo ni? Dr. Yeo, kita tengok Dr. Yeo ni himpunan Mesayah dan juga senior pastor hok keluar ke seluruh dunia ni. Dia buat pertemuan dengan hak jahat. Suku manasa 11월 하게 되면은 수확의 계절, 결실의 계절. 봄이라고 할 수는 없죠. 가을이 갖고 있어서. Okey, Dr. Yeo di sini. Nih, nombor 2. Ada dia dalam program The National Messiah. Dan dia main Malaysia bila lagi? Tahun 1996. Lama dah. Ni utusan online pada tahun 2000. Tahun 1999. Cerita pasal isteri Dr. Yeo nama Kang Yeo. Dia nampak tu. Dan suaminya Dr. Yeo Chong Yang begitu tertarik dengan gaya hidup rakyat Malaysia. Dia bukan sekadar tertarik dah, ada sebab lah main Malaysia. Dan kita tengok pada tahun 2000, setahun selepas pada artikel tadi, pada tahun 2000, ada satu artikel, saya tak tahu siapa nak tulis. Tapi bila saya cari balik, hilang artikel. Sebab pada kami buat pendedahan pada tahun 2019, awal tahun 2019. Bila kami buat pendedahan kumpulan ni, cari-cari balik artikel ni, untuk saya online telah delete. Tak tahu isu apa. Tetapi apa yang dia ceritakan dalam artikel ni, dia cerita bahawa pada tahun 2000 ni, duduk saya pada. Aktif dah duk jaja pasal Father Moon, Sumiu Moon ni kepada rakyat Malaysia. Ada dah kesedaran ni. Cuma orang tak tahu, orang tak ambil perhati.
pasal gerak care ni. Dan kita tengok dia banyak buat program di bersama dengan Sayap Wanita. Ni juga kita tengok Dr. Yeo Chong Yang. Kalau cari dalam internet memang banyak laporan-laporan mengenai aktiviti yang dia buat. Dan ini merupakan main website dia, HQ website dia. Dia himpun apa dia program Malaysia yang dia buat. Dan kita tengok ini isu yang saya nak tekan sikit. Di dalam Women Federation for World Peace International ni adalah gerakan di bawah Unification Church. Pengasas dia adalah tadi Mother Moon, isteri kepada Father Moon. Pada tahun 2018, 3,000 pelajar universiti akan dibawa di bawah program Leadership Conference. Kita tengok sebanyak 13 universiti lokal target dia. Gapa dia? Kita tengok ni di UMT. Dia masuk dalam UMT, Dr. Yeo ni ceramah. Gapa dia ceramah? Tuan-tuan tengok lepas ni. Ni design pasal Pacific Rim Era Idea to New Moon. Ni memang idea yang bawa oleh Father Moon. Kata tuan Google pasal Pacific Rim Era, tuan akan dapat Father Moon punya idea-idea untuk menjembarkan fahamnya Unification Church. Okay, kita tengok UPM. Dr. Yeo di UPM. Gapa dia ceramah? Gapa dia kecek? Contoh banyak. Dan universiti ni ramai pelajar-pelajar Melayu adanya dating-dating ke apa ni. Ni UPM. However, they built the first the church to worship God. The first church to worship God. Cerita pasal tu. And then finally they built their own house to live in. They thanked the God and presented their first harvest to him. Thanksgiving. This was America founding Father Spirit, and so God blessed America. American founding Father Spirit. So preaching di tengah masuk ajar dia. Tengok dia. The vision of the night. They got to receive a revelation from above when he was half awake and half asleep. God told him in the vision of the night. Oh, we have different revelation, chapter 7, 2 verses. I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. UPM will be the great starting point of the... Tengok sebab sikit ya. Ni pelajar-pelajar ni. Tak tahu, dia berasa ke tak tahu lah. Tapi tak ada lah korea pun. Lepas pada kes tu. Kami ada tu. So dia mari tu, dia ada preaching. Memang dia bahagia guna kecep masa Inggeris, masa Korea dia tu, slang lidah Korea dia. So, dia mari tu, dia preaching kepada dalam UPM, kepada student. Bebas maksudnya. Apa isu dia buat? Dia buat adalah dia bagi award kepada tokoh-tokoh pelajar. Dia ambil seorang wakil pelajar, dia bagi Peace Award. Anugerah keamanan. Lalu seorang pelajar ni, kalau dapat Peace Award, dia boleh panggil 5 orang pelajar yang lain untuk pergi program di ke Korea Selatan. Dia macam MLM punya style. Jadi bila dia bagi kertas ni, surat jemputan ke mana? Ke Korea Selatan. Gapa yang isi kandungan program tu? Ni kami dapat daripada pelajar yang menyertai program. Ceritanya duk puja pasal Father Moon. Father Moon Pacu. Father Moon, ni pelajar nampak tudung. Tudung pelajar kita. Dia rakyat dalam program. Cerita dia pasal Father Moon. Mengaku dia second coming Jesus. People remember him as a leader of peace. Tak ada mengalai ni. Ni dia panggil doktrinisasi. Nak panel ni supaya kenal dulu Father Moon. Dia cerita lah pasal leadership padamu sebagainya. Tak
Kalau ternampak orang Malaysia tu malu. Okay, baik. Dalam program di Korea tadi, pelajar-pelajar kita dijemput pergi ke sana. Lepas pada duk syarah pasal Fadamu, Fadamu, Fadamu tadi, dan sekali dia bagi boran supaya pelajar tu isi. Gapa dia tu, cuba tengok. Dia kata I shall act the exemplary leader who align with the will of heavenly parent. Heavenly parent maksudnya Fadamu, Fadamu ni sebagai ibu bapa syurgawi. Yang ni Nabi Adam dengan Jesus, jemaah Jesus tadi. Jadi dia kata I pledge to fulfill the three great blessing. Three great blessing tadi lah. Hok ajar the unification church. Ibarat syahadah lah, syahadah. Tabu nama susah yang situ. Aku janji dia. Tapi itu adalah based on akidah dia. Ini pelajar-pelajar kita ke Korea. Tuan-tuan perasan tak boleh? Bangunan tak ni? Gereja dia. Dia panggil Vatican Timur. Kalau ada Vatican Ibarat, yang ni Vatican Timur. Unification Church. Dan dalam gereja ni, macam biasalah. Dia akan ada rambut Father Moon. Dia akan ada baju Father Moon. Buat hiasan. Pupil-pupil sedang ada. Dia ada dia ada bagai-bagai peninggalan Father Moon dan Mother Moon. Dia duduk jaja. Ni memang, tapi tak, tidak dibenarkan ambil gambar daripada dalam lah. Hasil daripada pelajar-pelajar cerita kepada saya. Baik, ni buku yang ditulis oleh Dr. Yeo Chong Yang. Dia bagi kepada pelajar-pelajar kita. Dan buku ni kami ada. Dalam buku ni nak cerita pasal akidah Unification Church. Ni dalam buku-buku dia duduk sebar ke pelajar kita. Dia bagi ke pelajar-pelajar kita yang mana menyertai ke Korea Selatan. Ni dia. Okay. Sebab pada tu, dia buat program di USM. Banyak universiti ni, pakai ambil habis. Dan saya sebenarnya ramai ahli politik saya nak tunjuk. Gerai masa nak dedah tu. Dia bukan isu kita nak bawa, nak attack ahli politik ke apa. Tapi gerakan agama baru ni, mereka akan masuk approach orang politik untuk mendapat tempat di Malaysia. Kita tak nak main isu politik ni. Isu-isu parti tu lagi nak balas lagu mana. Tetapi kalau isu melibatkan dakyah dan juga bercanggahan dengan undang-undang dan juga perlembagaan Malaysia ni, kita ada hak untuk menyuarakan. Based on kita nak junjung perundangan dan negara ni. Tapi mereka ni pandai, mereka akan approach orang-orang politik, pimpin yang besar. Dan dia buat program di universiti di USM. Di USM. Ni di USM. Dr. Yeo juga. Ni di sebuah hotel di Pulau Pinang. Saya dapat video. Dia duk bagi buku dia kepada pelajar kita. Pelajar USM. Dan kita dapat nama semua hok. Siapa hok pelajar terlibat. Dan kita tengok program-program di Malaysia banyak. Termasuk dengan orang Melayu Islam ada situ. Ni program dia bagi blessing lah. Nak bagi restu kepada pasangan yang berkahwin. Ni orang politik. Memang jangan pelik eh. Sebab memang tu cara dia untuk mendapat tempat. Ni kalau tuan-tuan boleh tengok, ahli-ahli parlimen dia akan bawa pergi ke US. Program-program seminar di bawah UPF. Juga pertubuhan mereka, Universal Peace Federation. Okay. Ni tempat-tempat yang di Malaysia. Ni di Petaling Jaya, pertubuhan mereka juga, UPF tadi. Ni pun di Petaling Jaya. Yang ni dia lain sikit. Yang ni anak kepada Father Moon. Juga buat set up pertubuhan di Malaysia. Dia panggil Global Peace. Akidah sama, akidah sama kan. Okay, melalui persatuan di universiti. Hak paling aktif sekali adalah Ajar-Ajar Malaysia. Ya, kumpulan ni yang paling aktif sekali buat program dengan pelajar-pelajar di sekolah. Ajar-Ajar Malaysia ni paling aktif. Juga adalah merupakan pecahan juga pertubuhan di bawah Unification Church. Okay, dia masuk ke sekolah. Tengok. Semua tu adalah pertubuhan-pertubuhan daripada Unification Church. Masuk ke Taman Sri Rampai semananya. Ini UPM. UPM pada tahun 2016 lagi. Awal dia masuk ke UPM. Nak sebelum buat program pada tahun 2018 tadi. Ini UPM. Okay, selain itu juga mereka ni banyak buat program Peace Road.
lari aman. Dia collaborate dengan DBKL, dapat Peter Rafael bagi jalan untuk dia buat. Dia tu tengok flyers hak dia bui tu. Tu gambar siapa? Gambar Fadal Moon dan Madal Moon. Sebab apa? Sebab Rim Pacific Era tu adalah memang idea untuk mengembaikan ajaran Unification Church. Ya. Jadi salah satu cara dia nak buat masuk dengan masyarakat kita dah, dia buat lari amal sebagainya. Aku gamalah join ni Peace Road pada tahun 2017. Yang ni pada tahun 2018. Ya. Dan sebelah pimpinan kita tu nama dia Yutaka Yamada. Dia merupakan pimpinan UPF Malaysia. UPF Asia. Dia ni pada bagi Asia, dia akan uruskan program-program besar di seluruh kawasan Asia. Yang sebelah ni. Sebelah pimpinan kita. Oh, ya, ahli politik saja. Ini mana sebut nama. Okay, tengok sikit. Baik. Selain itu juga, dia juga mempromosikan melalui budaya. Nak promosi budaya kepada Korea, dia bawa program, dia panggil Chai For Ballet. Tarian budak-budak. Dan kumpulan ni, memang kumpulan The Little Angels ni, adalah kumpulan bawa Unification Church. Tengok NGO mana terlibat. Termasuk ajar-ajar Malaysia. Okay. Okay. Tadi kita main hot budak-budak, kita main hot old war pula. Loving Couple Blessing Festival tahun 2018. Ni di Pulau Pinang. Apa dia? Dalam program ni, Loving Couple Blessing ni, dia akan panggil pasangan-pasangan yang dah menikah ni. Lalu dia akan bagi restu kepada pasangan yang dah berkahwin. Sebab tujuan mari yang Father Moon tadi untuk memberi restu kepada pasangan yang berkahwin. Ha, tu tujuan dia. Jadi dia panggil semua pimpinan agama. Ni tak tahulah, dia kata wakil ilmu dalam Islam kita cari-cari tak jumpa siapa budak ni. Lepas tu tengok gambar belakang tu, siapa dia? Father Moon dan Mother Moon. Kita tak pasti sensitif kan? Ingat kau macam tu pimpinan negara kau, ingat tu sebagai tokoh biasa kau. Padahal ikut percayaan mereka itu adalah tokoh agama. Ya. Jesus second coming ni. Ni antara program dia buat. Kita tengok siapa yang terlibat. Capu habis. Dia suka buat program-program tu supaya nampak harmoni, supaya diterima oleh masyarakat. Dan dia buat Loving Couple Blessing Festival juga apalah. Dan pada tahun 2019 dia buat di Johor. Yang ni kami dapat maklumat agak lewat sedikit. Kalau tak memang kita akan tengoklah di mana dia buat tu. Cuma still lagi dia buat dan juga melibatkan orang Islam. Bagi restu. Baik. Ni anak Father Moon. Dia buat program di Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok. Anak dia nama Dr. Hugh G. Preston Moon ni. Di Facebook dia. Dia cerita pasal dia buat program di sekolah. Tak ada lah. Tuan-tuan tak jumpa lah website ni. Dan kami dapat screenshot semua. Sebab bila kami buat pendedah, siapa aku dia delete habis. Melibatkan semua program dengan pelajar Malaysia, mereka telah nak hilangkan bukti lah. Okay, ni power program dia. Global Peace Foundation Malaysia ni. Dia target, siapa dia? Youth. Pelajar-pelajar. Tengok, ni semua nama program dia. Banyak program tu. Kalau nak senara ni, rasa berpuluh dah ni. Okay, baik. Dia kata, Dr. Hugh G. Moon speaking to 2,000 students from 10 universities and college in Malaysia. Tu kita tengok, kalau kasi boleh-boleh, baju budak ni pakai. Hak ni ada orang Melayu ke apa semua ni. Dia tulis, One Family Under God, Aju. One Family Under God tu adalah satu keluarga yang ni bawah Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu adalah Father Moon. Sebab dia percaya bahawa Father Moon tu adalah Heavenly Parent. Itu adalah ibu bapa syurgawi. So dia duduk bawa, duduk pakai habis. Dari program ni, tapi tak tahu macam mana boleh lepas, itu isunya. Dan juga, ini juga pertubuhan mereka di bawah Global Peace tadi. Okay. Melibatkan pelajar-pelajar kita di luar negara, di Washington terutamanya. Okay, habis Unification Church. Saya rasa lah, saya nak pergi pada hot term issue learn.
Sapakih nak sampai menyamai ke pun. Shin Cheonji. Kumpulan Kristian daripada Korea juga. Korea Selatan. Dah memang ramai daripada Korea. Minat Korea tu beringat juga lah. Shin Cheonji ni, dia sebuah aliran yang turut diperangi oleh gerakan Kristian di luar mainstream juga. Bila kami buat pendedahan, ramai pastor-pastor, padri-padri Kristian juga menentang mereka. Jadi kita bersamalah isu ni. Dan pengasas kepada aliran ni adalah nama dia Lee Man-hee. Dia ni, kalau kita tengok gerakan Lee Man-hee dengan Shin Cheonji ni, habis porter-porter seluruh dunia, antaranya di India. Kalau kita tengok, dia akan kena sebagai Dangerous Korean Cult. Dia panggil gerakan Kristian agama baru yang berbahaya. Di New Zealand pun bagi gelar yang sama, Dangerous Cult, untuk Shin Cheonji ni. Kalau di Australia pun sama juga, dia panggil Dangerous Cult. Habis porter-porter, majoriti tempat beragama Kristian ni, dia lawe kumpulan ni. Nah, ni tu dia, Lee Man-hee. Baik, antaranya dia percaya bahawa dalam Bible, ada sebut dalam buku Wahyu, The Book of Revelation, cerita pasal bahawa 12 tribe, 12 kaum Bani Israel ni adalah kaum yang dijanjikan, kaum yang orang kata confirm syurga lah, bahasa buat dia ni. Jadi dia percaya 12 kaum ni adalah daripada aliran Shin Cheonji. Dia kata hak Bible sebut tu ni pok kita. Dan dia bahagi ke dalam kumpulan ni sebagai 12 kumpulan. Baik. Antara akidah dia, dia percaya bahawa malaikat tu adalah manusia dan dia tu adalah jemaah malaikat. Malaikat daripada timur. Baik. Ni dia Lee Man-hee, pengasas ajaran Shin Cheonji, tapi mereka ni tak gerak melalui gerakan gereja ni. Dia menggerak melalui ni, Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, HWPL. Ni logo dia. Baik. Dia mimpin dua-dua orang sama, cuma dia buat petubah lain. Dan gerakan Heavenly Culture World Peace Restoration of Light ni, HWPL, logo dia ni adalah maksud daripada gerakan Shin Cheonji. Ni logo Shin Cheonji, logo church yang asal tadi. Tapi dia gerak melalui hal ni. 12 belia ada kaitan dengan 12 Bani Israel. Ada 24 blok ada kaitan dengan 24 blok dalam buku Wahyu. Dan disebut dalam Bible. Dan dia sebut lagi pasal ada dua lingkaran. Lingkaran dunia dan lingkaran bumi. Juga maksud sama. Dan Shin Cheonji maksud dia adalah dunia baru, langit baru. Tuan-tuan tengok perkataan dia. Heavenly, langit. World, dunia. Restoration. Pemulihan. Tak nak lebih kurang tak? Pemulihan, pembaharuan langit dan juga bumi. Jadi terjemah pada perkataan Shin Cheonji. Benda sama, cuma dia gerak melalui satu pertubuhan keamanan. Ni antaranya 12 tribe. Baik. Dalam gerakan dia ni, dia ada dua lagi pertubuhan, IWPG dengan IPYG. Sama je, cuma dia beza ke. Hak ni untuk sayap wanita, hak ni sayap remaja. So dia pecah pula. Hak mana fokus pada untuk orang puan, ni gerakan dia. Untuk fokus pada remaja, ada gerakan khusus dia. Dan pada tahun Disember 2019, seramai 100,000 dia panggil missionary ataupun pendakwah mereka yang telah graduate di Korea. Tengok, kita tengok video dia. Ni Shin Cheonji. We should be grateful to him, right? And we must perceive the whole Bible perfectly. Kena tebak.
Bible. Church of Jesus, organizer of the event, has shown an explosive 300% growth in the number of registered members over the past 10 years. The graduates cited the excellence of the Bible teachings as the main reason for entering the Shichunji Church. And look at this place today! Okay, nama dia Aaron King. Ingat ada perkataan King. 100,000 theology students, and this is the very proof that the living God is working today in Shichunji! Okay. Dalam masa setahun, dia boleh graduatkan serama 100,000 missionary mereka. Ni tahun lepas lah ke? Okay. Tu tak bayar. Bila 100,000 ni nak datang mana? Agak-agak siapa dekat Malaysia? Siapa lah. Dia masuk dengan gerakan HWPL. Kau tadi. Kau ni. Rasa geran nak tunjuk orang mana buat report poli. Baik. Ni semua tengok nama. Ada Kim, Clara Kim, Sid Kim, Amanda Kim, Pau Kim. Wosopin dia tak? Wosopin ni dia gerakan IWPG untuk wanita. Dia ni original Malaysia. Tapi dia ni untuk Johor. Okay. Yang tu nanti kita redah malam ni. Kalau nak tengok pasal apa ucapan dia dekat Korea Selatan. Dan dia masuk ke Malaysia pada tahun 2016. Macam biasa, dia akan approach Pepin ni. Benda tu tak pelik. Benda tu biasa. Dia akan masuk melalui orang-orang ternama, orang-orang politik. Kadang-kadang dia masuk, orang ada masa nak detect. Susah nak kesel kumpulan-kumpulan lagu ni. Bila saya, kami bawa isu ni untuk pendedahan. Ramai orang tak berani nak ambil untuk sebar. Sebab apa? Sebab dia tak nampak mana hubungnya kaitan antara pertubuhan tu dengan gerakan Kristian. Dia sama-sama. So orang tak berani nak main. Jadi bila kita hak jelas nampak dah benda ni, bila kita main ni nampak macam berani lah dia nak lawan balik. So bagaimana dia lawan tu nanti kita bincang. Kita cerita nanti lah. Dia mula pada tahun 2016 dan Amanda Kim, orang Korea ni, merupakan missionary HWPL. Dia ni merupakan missionary pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Selepas tu ni, sambung pula dengan Kaylee Kohlinger, warga Rusia yang boleh mengajar tesa bahasa Inggeris sebagainya. Dia ni mewakili missionary HWPL pada tahun 2019 hingga 2020. Learning. Ah, ni tu dia. Baik. Antara universiti yang terlibat. Ah, tak boleh sebut, kalau sebut nanti geng-geng pula. Telepon geng-geng kambar ni. Penimpal kita. Bila kita dedah pasal kumpulan ni. Okey, ni tahun 2017. Yang ni pada tahun 2018. Beza tu. Eh, tarikh lain-lain. Di mana? Tempat sama lagi tak? Yang ni tahun 2017. Dia bawa, betul ke? Nombor HRPL tak? Betul lah ke? Okey, ni bersama di Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Okey. Ada kes berlaku gambar-gambar ni. Nanti kita tengopi nanti lah nak kecek pasal gambar ni. Okey, ni pelajar-pelajar kita yang terlibat. Ni pelakon ni. Tuan-tuan perasa tengok dia buat simbol ni V. Ada maksud eh? Kita pergi pada simbol V. Sebab apa bila dia suruh pelajar kita ambil gambar, dia suruh pelajar buat gini. Okey, dia suruh buat V ni. Sini lah. Sebab apa? Sebab V dalam Shichunji ni bermaksud victory. Yang ni kemenangan ke atas gereja lain. Kalau tuan-tuan buka pasal victory Shichunji, tuan-tuan akan dapat video animasi. Dia akan cerita dia balas dengan apa-apa Kristian. Lepas tu dia ni yang menang victory night V. Itulah simbol dia tu. Memang sinon ni dengan dia. Dia selalu duk buat simbol V. Ni dalam perarakan. Dia satu, sebab dia ramah, so dia punya pacar ragam, dia punya persembahan dia memang kita kata hebat di Korea. Dan ni antaranya simbol victory. Dia akan sebut, dia buat V dan sebagainya kan.
Dia akan masuk ke, okay, ini di sebuah universiti di Malaysia. Lee Man Hee, pengasas dia sendiri mari ke Malaysia buat program di sebuah universiti. Tuan-tuan tekolah universiti yang mana. Dia diri mari kecek dalam universiti Lee Man Hee. Dan kenapa dia mari ke Malaysia ni? Mari nak promosi pasal satu deklarasi keamanan, yang mana deklarasi yang dia bawa tu adalah inti kepada ajaran Sin Cho Ji. Nanti kita tunjuk kenapa dia deklarasi dia. Ni program dekat UN. Habis lebat. Dia akan bersedia dengan pimpinan-pimpinan agama. Ada ke ya, mula-mula gini. Sebab inilah syncretism tadi. Okay. Ni program pelajar daripada Malaysia ke Korea dan berprogram dengan IPYG. Juga pentubuhan bawah Sin Cho Ji tadi. Nampak tak? Ha, untuk remaja. Baik. Tu tak tengok. Ni program di Korea. Mana? Kenapa tak dia punya hashtag IPYG dengan UC? Bawa program ke sana. Okay. Program mereka di sekolah. Tengok dia masuk ke sekolah. Kita tengok ujung sekali ni sini. Baju putih ni. Itu adalah missionary yang mereka masih ada sekarang. Okay, Lee Koh Lingga. Ni dia sekolah. Dia tengok, dia buat peace letter. Kenapa dia peace letter? Nanti kita tengok. Ada kaitan tak dengan penyebaran ajaran dia tadi? IWPG masuk ke sekolah. 9 sekolah semua. Kebanyakan dari Johor. Okay, ni golongan-golongan yang korporat lah. Baik. Mereka balik ke Malaysia, dia bawa 10 deklarasi undang-undang antarabangsa yang gerakan SWPN ni not established untuk diiktiraf oleh UN, United Nations ataupun PBB. Jadi hotline ni okey tak masalah. Cuma 8.9. Antaranya mereka bawa adalah foster religious freedom. Yakni dia berkata orang agama lain boleh mengamalkan agama dia dan dia boleh sebar kepada orang yang sebar. Selagi mana dia tidak orang kata memberi ancaman nyawa sebagainya. Jadi perkara 8 ni bercanggung dengan pelbagai Malaysia. Perkara 11 dan pelbagai kurungan 4. Yakni orang bukan agama Islam tak boleh sebar kepada orang Islam ataupun orang Melayu. Jadi bila orang kita dia bawa benda ni, nilai deklarasi ni adanya pencanggahan dengan undang-undang. Ada pencanggahan dengan pelbagai kita. Tapi dia bawa ke universiti, bawa ke sekolah-sekolah untuk dapatkan sokongan daripada student-student kita, dapat sokongan daripada rakyat Malaysia untuk menyokong deklarasi ni. Dan siapa dia akan buat pandang dia bila UN iktiraf Lee Man Hee tadi lah. Dia akan sebagai tokoh peace. Ya. Dia sebab dia dikenal sebagai pastor yang dijanjikan, pastor akhir zaman. Jadi nak bagi mencapai realisasi dia tu, dia perkenalkan ni untuk UN, United Nations atau PBB iktiraf deklarasi keamanan dia ni. Baik, dia masuk ke sekolah. Tu kita tengok. Dia tulis peace letter. Budak-budak akan tulis pasal peace dan sebagainya. Tulis surat kepada pimpinan. Baik. Ya, student-student kita. Peace letter campaign di sekolah menengah agama Al-Quran. Haa, bukan cara-cara. Okay. Sekolah banyak, banyak. Baik, kenapa dia sebut dalam website dia? Peace letter yang budak-budak sekolah dia tulis ni adalah untuk memberi sokongan kepada DPCW. Declaration Peace Cessation of War. Deklarasi undang-undang yang dia bawa tadi. Jadi budak-budak tulis ni adalah untuk menyokong supaya
DPCW itu diiktiraf oleh United Nations. Dan ketika dia masuk ke UN, juga dia bawa seminar yang sama untuk DPCW. Di USIM pun sama, dia masuk untuk mempromosikan DPCW untuk membincangkan perundangan keamanan antarabangsa. Okay. Ni peace letter ni juga IPYG Malaysia. Dia tulis ke apa? Jelas dia kata untuk surat peace letter tu untuk memberi sokongan kepada deklarasi yang dia bawa. Okay. Program-program dia di Malaysia. Dan juga dia pun ada group target kepada khusus untuk warga India dan juga China. Jadi habis dia target. Dia masuk ke universiti-universiti dengan atas tiket keamanan. Kita tak kata dia ni jelas lagi bawa Kristian sini. Kita tak ayat gitu. Cuma dia masuk ke sekolah untuk mendapat, orang kata, connection. Dapat perinterfer dulu. Sebab unification chain hok tadi, hok bawa pelajar ke Korea, siapa nak bawa, nak murtad sebagainya tu. Hok tu dia establish berapa lama? Tahun 1996 sampai tahun 2018 baru dia buat kit. Berapa tahun dia ambil nak boleh sampai tahap tu? Hok ni baru tahun 2016. Tentu banyak kalau duduk 10 tahun lagi. Dah habis modal nak cerita pasal peace letter ni, agak-agak dia pergi ke mana pula? Dia pergi je hok tujuh utama dia tu. Janganlah jadi naif sangat. Bila kita dedah, oh, mula segera dia kata. Bukan nombor tak pelajar kita. Lah, kita nak suruh kenal siapa buat program tu. Kita lah hidup dalam Al-Quran, kita belajar siapa musuh kepada agama kita. Allah Ta'ala sebut. Di samping kita nak tanya akidah masyarakat kita ni, ada firm, ada pendirian kita, tetapi Allah juga sebut siapa musuh kita. Orang nak gocah tastik. Nak datang stage ni, nak tumbuh. Boleh kau kabar-kabar dia naik hadap tak kira, tak kenal siapa nak gocah, panggil siapa nak gocah dengan dia. Tak kenal musuh dia kat, nak temut demo lah. Sebab tu nak kaji lagu mana buah nyepak dia, lagu mana wakilah dia. Kau kena? Dia kena kaji, dia kena kenal siapa lagu dia tu. Takkan ni pun sama juga, biar kenal tu siapa tu. Lepas tu kalau kita dah dedah cerita dah, lagu demo nak progress 10 kali lah, gil. Kita hanya nak bagi kenal sebab mereka ni masuk dengan berlapis. Banyak lapis set tu sehingga orang tak kasi tu adalah gerakan yang menjadi ancaman di luar negara. Okey. Abang rasa setakat tu dulu untuk perbincangan sebab ada lagi berapa lagi kumpulan ni. InsyaAllah kita akan bentangkan di Masjid Teliput malam ni. Tajuknya berkenaan dengan gelombang Korea dan juga kristianisasi daripada missionary Korea ke Malaysia. Dan juga kumpulan ni juga terlibat, kita akan pergi lebih detail insyaAllah. So saya tutup majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Soalan ni soalan kan, ada soalan. Ada mic ke? Ada mic ke? Mana guna mic lah, kita boleh dengar. Okay, sila. On mic lah. Okey, soalannya adalah apa yang kita dedah pada hari ini? Apa tindakan yang kita boleh ambil dengan apa reaksi kita terhadap kes ni? Baik, dia gini. Pertama, isu ni kita jangan kata pihak polis tak buat kerja. Kita tak tahu apa dia buat. Ya, dan pihak mereka ni dah, tu aku tak nak cerita panjang lah. Tapi pihak mereka dah maklum benda ni. Dan untuk kita nak kekang kumpulan-kumpulan macam ni, dia bukan senang. Dia kena lalu SOP daripada banyak petubat, daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara sebagainya. Dia buat pelapis untuk sampai kepada tahap kekangan tu. Tapi untuk kita ni sebagai masyarakat yang terlibat dengan kumpulan ni, yang mana jadi target kepada mereka ni, pertama sekali kita kena kenal dulu siapa dia tu. Hal tu boleh betul sekali. Pendedahan ni adalah untuk bagi kenal siapa tu. Kumpul dia, hak duduk. Nak cerita pasal keamanan, apa-apa ni. Nak bagi kenal siapa dia tu. Tu yang pertama. Kedua, kita tengok hasil apa yang mereka buat ni. Adalah mereka berusaha, sungguh-sungguh nak sebar agama dia.
Kita sebagai Muslim, yang Allah Ta'ala perintah kepada setiap kita, kewajipan kita untuk menyampaikan agama Islam kepada Bukit Islam ni, kita sepatut 20 kali ganda, 100 kali ganda lagi semangat daripada dia untuk sebarkan agama ni. Itu sepatut challenge yang kita kena ambil. Kita belajar, alhamdulillah, bagus dah. Kemah ilmu kita, sebar kepada masyarakat Bukit Islam. Hak tu kita nak bawa. Kita jangan bila tengok gini duk sabar-sabar sebagai banyak masuk. Itu menunjukkan bahawa walaupun mereka ada keadaan kesatan, dan kadang kita nampak hujah mereka rapuh, tapi mereka berani untuk menyebarkan. Kita harus yakin percaya kepada adanya kebenaran, adanya nilai Islam tu. Tiba-tiba kita tak berapa berani nak sebar kepada non-Muslim. Itu masalah sebenarnya. So, tidak kira sebagai masyarakat ni, kita kena propagate, kena buat dakwah lagi. Kena semangat lagi buat dakwah, sebar kepada non-Muslim. Itu peranan kita. Di samping kita bagi kenal masyarakat kita, bagi tahu dekat anak-anak yang belajar sekolah, bagi tahu dekat anak-anak belajar universiti, berhati-hati dengan kumpulan yang ada elemen agama ni. Ada elemen yang kita kata, bahasa saya kata-kata licik lah. Kita tak takut nak berhujah, nak berhujah mari lah. Even ni, kita tak ada lagi satu kumpulan. Hak caya kepada Tuhan Ibu di Korea Selatan. Missionary mari ke ofis kami di Multiracial Bertan Muslim. Mari nak jumpa saya. Sebab apa? Sebab artikel saya tulis dalam Facebook berkaitan dengan gerakan mereka. Mari missionary itu berani nak berdebat, nak berdialog. So, kita tak masalah. Even kalau di kami di Kuala Lumpur, di Selangor sebagainya, kami akan keluar setiap minggu, setiap bulan untuk buat program street dakwah, untuk sampaikan Islam kepada masyarakat luar sana. Dan kita tahu dah, missionary akan mari. Pok-pok hok Kristian nak kata hok terpelajar ni akan mari nak test kita masa program tu. Kita tahu. Dan kita berdepan nak jumpa mereka. Kita akan belajar berhujung dengan mereka. Bukan soal nak takut pada mereka. Kita tak ada istilah nak defensif. Cuma ada apa yang perlu kita mindset kan. Pertama adalah kena tahu kumpulan mereka. Kedua, kena buat usaha lebih pada mereka lagi. Hot tu kita kena ada. Nilai tu supaya kita rancang lah bagaimana untuk sebarkan agama Islam. Wallahu'alam. Ada lagi? Last boleh? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Terima kasih banyak Ustaz. Apa peranan ataupun apa tindakan yang pihak Ustaz, pihak Ustaz dengan pihak Jakim atau pihak JPM, Jabatan Perdana Menteri ataupun Jabatan Agama dan sebagainya lah, berkaitan pendahan yang didedahkan pada hari ini. Jauh mana kita tengok kita punya tindakan dan kesetiaan mereka. Okey, baik. Satu soalan berkenaan dengan jauh mana peranan yang telah diambil oleh kita panggil badan-badan yang berwajib lah. Baik. Untuk dia ada pecah beberapa kes. Untuk gerakan yang masuk ke sekolah tadi, macam Unification Church. Unification Church ni bila kita dedah pada tahun 2019 dan juga tahun 2018 ni, alhamdulillah masa tu Dr. Mazmin Malik sebagai menteri di Pendidikan Malaysia, dia respon dan dia ambil tindakan dan dia ban daripada pertubuhan-pertubuhan ni masuk ke universiti-universiti. Dia berhenti situ daripada sekolah dan juga melibatkan orang-orang lain sebagainya lah. Dan kumpulan Unification Church ni alhamdulillah dah tak masuk dah. Cuma dia masuk kepada kaum orang Cina lah. Dia usai bagi Cina. Itu yang antara kejayaan yang telah kita capai untuk bulan ni. Tapi untuk yang Sin Chion Ji yang kedua ni, yang ni tak lagi. Yang ni tengah baru. Dan sekarang ni, bila kita buat pendedahan, mereka berani lama balik. Dia report polis dan sebagainya. Lepas tu saya dimaklumkan, ada hantar surat daripada HWPL Malaysia ni, hantar surat ke ofis kami. Dan masa tu semalam ketika saya on the way balik tu, saya tak sempat nak baca lah sebab kita dah baru balik dah. InsyaAllah nanti kita paket ni kita tengok lah ke mana. Apa surat-surat samir, apa-apa. Tak apalah, kita proceed lah. Tidak ada masalah. Cuma apa yang peringkat kami tekankan adalah soal kesedaran. Supaya masyarakat awam kita ni sedar tentang gerakan mereka tu sejauh tu lah maksud. Ya? Bila masyarakat awam sedar, lama-lama dia kalau boleh nak separatekan benda ni supaya sebarkan kepada masyarakat kita, bagi kesedaran orang lain supaya kita harapkan bahawa tekanan daripada masyarakat ni menyebabkan pihak berwajib ni sungguh sikit untuk isu ni. Ya, sebab sekarang ni orang tak berapa jelas lagi. So, inilah peranan kita untuk bagi tahu kepada
sahabat-sahabat kita di luar sana, insyaAllah. Itulah antara usaha yang kami cuba buat lah. Dan kami bukan jabatan berwajib untuk tu, cuma kita hanya boleh untuk dedah dan cuba lalui saluran-saluran yang cuba untuk kita buat yang terbaik lah, insyaAllah. Dan kami terpaksa tanggung risiko lah. Bila kita lalu ke depan ni, bukan nak tunjuk jadi hero ke apa. Kalau tuan-tuan tengok saya dekat Facebook, tak pernah pun gambar anak saya, pun gambar isteri saya. Sebab kami akan jadi target macam-macam. Mereka ni tubuh antarabangsa, macam-macam boleh buat. So get ready dari sudut tu. Cuma isunya adalah bagi kesedaran pada masyarakat. Itu yang paling penting lah pada pihak kami. Wallahualam. Assalamualaikum. Tadi Ustaz kata salah satu macam apa ni yang gerakan ini dia boleh lahirkan ramah misalnya dia. Okey, so tadi Ustaz kata kita ni kena 20 kali ganda lagi bersemangat. Okey, so yang tu saya setuju lah. Cumanya kalau kita semangat, kita tak ada medan, mungkin semangat kita akan menjadi risiko. So kami, misalnya orang muda, kami ada tenaga, kami ada usia. So bagaimana kami nak terlibat secara aktif untuk apa ni, untuk memerangi lah, ataupun untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita. Alhamdulillah, nanti kita tunggu. Okay, saya bersama dengan Brother Firdaus Wong. Kalau sahabat-sahabat kenal lah, yeah. Kami ada NGO dakwah Multiracial Reverted Muslim, MRM. Dan kami ni bergerak, antara fokus kami adalah untuk propagate Islam, menyebarkan Islam dengan cara, pelbagai cara kita cuba, dari sudut videonya, dari sudut seri dakwahnya dan sebagainya. Dan kami memerlukan sukarelawan untuk bersama-sama kami. Dan kita harap di Kelantan ni, kita ada tim kita untuk set up program-program si dakwah untuk turun ke lapangan. Cuma nak kuat lagi. Jadi bagi siapa yang tak nak mahu terlibat dengan aktiviti-aktiviti dakwah yang kami lakukan, yang kami sediakan platform tu, bahan-bahan dakwah tu semua kita bagi percuma, insyaAllah. Dan bagi untuk mengaktifkan lagi tu, kami perlukan volunteer, perlukan sukarelawan untuk bersama dengan kami. Tak apa, dalam NGO ada di Kelantan, kalau dah ada NGO lain, tak apa, tak masalah. Teruskan apa dengan nama NGO, tak perlu nak set up MRM Kelantan, kau MRM Ipoh, kau mana. Tapi pastikan haluan kita sama, kita boleh bantu. Contoh kalau epoxy nak propagate untuk sebarkan bahaya dakwah sebagainya, kita bagi satu percuma dan gerakkan di kawasan Kelantan ni. Bagi untuk Kelantan. Bagi luar negara, luar negeri, kita ada tempat-tempat yang khusus. Contoh di Selangor, kami aktif sebab di sana adalah HQ kami. So, kami lebih fokus untuk menyebarkan Islam kepada non-Muslim. Jadi, bagi siapa yang mahu terlibat, boleh hubungi saya dan juga boleh pergi ke PM di Facebook Multiracial Reverted Muslim ataupun Facebook Brother Firdaus Wong. InsyaAllah nanti kita akan follow up lah apa aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan, insyaAllah. Sekadar yang kami mampu. Ya, sekadar kami mampu. Kalau kita nak pergi lebih laju lagi, insyaAllah kita tengok strategi macam mana kita boleh pergi lagi. Okay, boleh ya, setara tu dulu ya. Okay, InsyaAllah kita akan tumpu tim sukarelawan Aipas. Baik Ustaz, ada satu soalan Soalan akhir-akhir ni, bagaimana dengan pertubuhan Freemason sebenarnya? Dia pun bergerak dengan misi keamanan lah, kebuah kebajikan. Adakah dia sebenarnya lebih kurang dan ini juga kan? Okey, pasal Freemason ni, pertama kita nak tahu Freemason ni memang wujud kan? Yang hidup my teori konspirasi, kita tersebut apa Freemason ni kak? Duk mikir teori konspirasi ni. Tak, memang gerakan ni, dia bawa dia ke underground. Ya, dia tak perlu gerak melalui pertubuhan-pertubuhan kepala dia. Tapi mereka atas kaki untuk masuk kepada di bawah jabatan-jabatan penting dalam negara kita. Mereka tak perlu nak masuk secara hantar kepala dia jadi merasmikan balik sama sebagainya, tak. Tapi antara perkara yang mereka lakukan antaranya adalah untuk sekarang ni saya tengoklah antara trending yang Freemason pernah lakukan di kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kerana kejatuhan Turki Uthmaniyah tu adalah jelas pengaruh Freemason antara menyebabkan faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah. Itu fakta yang kita tak boleh nafikan. Dalam konteks Malaysia ni, antara benda yang kita tengok misi mereka yang paling utama mereka nak bawa adalah
bagi nak hilangkan sensitif kita terhadap perkara sebelah kurungan 4. Yakni agama lain pun boleh tumbuh sebar, yang agama lain pun boleh mengamalkan cara dia. Kalau agama dia tu boleh sebar kepada orang lain, kenapa dia tak boleh buat? Ah, dia nak perjuangkan yang tu. That's why baru-baru ni kita tak pelik lah bila ada suara-suara daripada orang Melayu sendiri. Tidak kisah bila orang Islam ni nak murtad sebagainya, sebab dia nak kurangkan nilai sensitif terhadap perkara sebelah kurungan 4. So kita yang ada kesedaran tentang ni kena fight balik lah. Sebab di Malaysia ni dia ada banyak lapis-lapis, perlu dia kena pecahkan dulu. Okay, saya bagi satu contoh ya. Bagaimana cara untuk kita tengok pihak berkuasa ni bila ada satu isu, dia akan ambil tindakan. Kita tak boleh kata dia duduk dia. Contoh isu penghinaan kepada Sultan. Bila orang duduk hina Sultan, dulu bila ada sorang aja, dulu orang tak berani nak caci, nak hina Sultan, nak hina agung ni. Tapi bila ada sorang yang hina, maka dia akan jadi, orang akan fokus pada dia tu, akan mudah untuk ambil tindakan. Tetapi apa yang mereka buat sekarang ni, dia akan buat 10 orang, 20 orang lagi kerap lagi untuk menghina Sultan. Jadi bila terlalu banyak laporan polis dia buat ni, so gerakan untuk nak tangani isu penghinaan ni terpaksa dikecilkan. Terpaksa dia tengok gapo dia ada hina tu. Ya, dia bukan sekadar-sekadar hina kiah-kiah tu. Dia kena tengok galu jelas sangat penghinaan itu, barulah dia ambil tindakan. So dia terpaksa kecilkan. Bila terlalu besar lagi, hak ni hak bimbing. Cara dia nak kurangkan sensitif tak macam kita ni, dia pergi spread untuk orang buat lagi benda-benda ni. So sama juga kes perkara sebelah kurungan 4 ni, dia hantar popok peguai ni untuk menyuarakan bahawa orang lain ni boleh murtad. Lama-lama dia akan kuat air kuah suara-suara dia, dan benda tu akan kurangkan nilai sensitif dan kecilkan lagi skop untuk ambil tindakan terhadap mereka. Itu antara strategi yang kita nampak lah. Okay. Gerakan Freemason ni antara pun mereka akan strategi mereka gunakan. Adakah Rotary Club tu ada kaitan dengan Freemason? Rotary Club ada kaitan. Rotary Club ada kaitan dengan Freemason. Dan malah kalau kita masuk dalam lodge dia pun akan simbol Freemason tu jelas. Okay. Cuma yang ni kita akan bincang khusus lah mengenai gerakan Freemason dan juga apa tindakan sejarah yang pernah mereka lakukan. Dan Malaysia ni dia terlalu, kita ni masih lagi terjaga lagi. Pelbagai kita ni terlalu banyak lapis yang perlu mereka tembus. So untuk nak jatuh kesultanan kita ni, sebab itulah jadi kuatnya Islam dengan adanya sistem diraja tu. Dia tak kira siapa mengatasnya, cuma sistem tu. Kita kena faham sistem tu. So kita kena faham sistem tu. Untuk kalau jatuh sistem tu, Republik macam jadi kat Indonesia. Itu antara misi yang mereka nak gunakan. Okay, wallahu a'lam.